الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله كبار إخوان الأخوات يعني مليقنا الله سبحانه وتعالى. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah SWT. Pada hari ini kita akan melanjutkan daurah kita di Tokyo dan sekarang masuk hari yang ketiga. Sebagaimana yang sudah dijadwalkan oleh panitia bahwa hari ini pembahasannya berkaitan dengan mulia dengan manhaj salaf. Mungkin ada yang bertanya kenapa dibahas tentang materi ini. Tapi panitia minta kepada saya untuk membahas materi ini. Sebenarnya materi ini materi yang penting. Kita bahas materi ini karena banyak kaum muslimin yang belum tahu tentang manhaj salaf. Bahkan yang belum tahu itu juga termasuk para dai, para ustaz. Bahkan juga termasuk ya yang dianggap sebagai ulama lah di Indonesia itu juga banyak yang belum tahu tentang materi seperti ini. Kemudian juga itu alasan yang pertama karena banyak kaum muslim yang tidak tahu. Kemudian juga kita bahas materi ini karena ada sebagian juga orang mengatakan kita hanya cukup dengan Quran dan Sunnah. Sebab Nabi SAW bersabda, "Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat sama kalian berpegang dengan dua perkara itu, kitabullah dan Sunnahku. Kata mereka, hadis ini menyebutkan tentang Quran dan Sunnah. Kenapa harus ditambah lagi dengan istilah salaf? Itu kata mereka. Makanya kita akan bahas. Makanya kita tanya kepada mereka. Dan ini saya sempat tanya juga, kalau cuma Quran dan Sunnah, kita berpegang dengan Quran dan Sunnah, lantas Quran dan Sunnah itu menurut pemahaman siapa? Kan Quran dan Sunnah harus dipahami. Nah, menurut pemahaman siapa? Kalau setiap orang bisa mengatakan ya normal saya, berarti ada ribuan pemahaman. Yang ribuan pemahaman itu akan menyesatkan manusia. Karena dari setiap orang mengatakan ya Quran menurut pendapat saya begini, hadis menurut pendapat saya begini, akan rusak agama ini. Mengaruh ada pemahaman yang maksum yang dijamin oleh Allah dan Rasulnya. Makanya kita bahas tentang pemahaman salaf ini karena dari sepanjang zaman, dari mulai zamannya Nabi Muhammad SAW sampai sekarang dan juga sampai yang akan datang, orang yang paling faham tentang Quran dan Sunnah jelas para sahabat.
Kalau setiap orang mengatakan cukup dengan Quran Sunnah, kemudian dia menafsirkan dengan rokyunya, dengan pendapatnya, dengan akalnya, ya akan rusak agama Islam. Ini harus ada pemahaman yang maksum. Kemudian juga alasan yang lain kita bahas materi ini, ya ada syubhat dari ahli bid'ah dan juga dari orang-orang yang memang membuat kelompok tersendiri. Mereka mengatakan bahwa salaf itu adalah satu kelompok, pada hakikatnya tidak. Salaf itu bukan kelompok, salaf itu bukan hizb, salaf itu bukan harakat, tapi merupakan pemahaman yang benar dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang sahih, yang kita diperintahkan untuk mengikuti pemahaman itu dan diperintahkan untuk mengamalkan menurut pemahaman tersebut. Dan syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh ahli bid'ah, hizbiyyin, ini banyak dan sudah dibantah seperti itu. Kemudian ikhwan fiddin, azakumullah, tentunya kita membahas materi ini karena Allah dan Rasulnya SAW memerintahkan kita semua untuk mengikuti pemahaman salaf. Allah dan Rasulnya, nanti saya akan sebutkan dalilnya. Kemudian kita juga ikhwan fiddin, azakumullah, ingin mulia di dunia dan di akhirat, dan juga kita ingin masuk surga. Semua muslim dan muslimah, dia ingin mulia hidup di dunia ini dan juga ingin masuk surga. Nah, jalan untuk masuk surga itu ya dengan mengikuti pemahaman ini. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Sataftariku ummati ala 73 firqah, kulluha fin nar illa wahida." Nabi bersabda bahwa umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, 1 yang masuk surga. Maka Nabi SAW sudah menjelaskan kepada umat Islam ini bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, 1 yang masuk surga. Ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, siapa satu yang selamat itu?" Nabi menjawab, "Al-jama'ah." Itu jama'ah yang maksudnya orang yang memahami ini seperti pemahaman kalian, para sahabat. Dalam riwayat yang lain, itu hadis sahih dari Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain, dari sahabat Amr bin As, dari Abdullah bin Amr bin As, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Al-Hakim dengan sanad yang hasan, Nabi menyebutkan satu yang selamat itu ma ana alaihil yauma wa ashabi, yaitu orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Artinya orang yang akan masuk surga itu satu, yaitu orang yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nabi sendiri mengatakan demikian, sabda Rasulullah SAW as-sadiqul masluq, yang beliau jujur dan beliau dibenarkan perkataannya. Tapi beliau mengatakan bahwa yang masuk surga itu orang yang mengikuti aku, kata Rasulullah, dan para sahabatku. Jadi Nabi sudah menjelaskan demikian. Nah, kita lihat sejak wafatnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mulai terjadi perpecahan. Adanya Syiah, adanya Khawarij, adanya yang lain. Dan Nabi memang sudah menyebutkan akan terjadi perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Dan ini hadisnya sahih. Tentang akan terjadi perpecahan di tengah kaum muslimin, hadisnya sahih. Dan juga secara kenyataan, memang umat itu pecah. Wakil yang ada, kenyataan yang ada, umat berpecah. Ada Syiah, ada Khawarij, ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada Murji'ah, ada Asy'ariyah, belum lagi ada kelompok-kelompok yang lain banyak sekali. Ada Tarekat Sufiyah, ada Tasawuf, ada segala macam. Dan kita juga lihat di Indonesia banyak sekali kelompok-kelompok. Makanya kita harus perhatikan bahwa kita ingin masuk surga. Dan jalan menuju surga itu sudah jelas. Allah jelaskan dalam Al-Quran, Allah jelaskan dalam Nabi jelaskan dalam Sunnah Nabi SAW. Dan itu kita harus perhatikan tentang masalah itu. Kemudian
ikhwan bidin na'azakumullah, tentang mulia dengan mengandung sawab ini, ada beberapa kaidah yang harus diperhatikan. Ketika kita membahas tentang mulia dengan masalah ini, ada beberapa kaidah yang harus diperhatikan. Kaidah yang pertama, ada beberapa kaidah. Kaidah ini sebagai ketentuan yang menentukan tentang cara berpikir dan berdalil kita di mana. Itu Allah yang Maha Mulia telah menurunkan Al-Quran yang mulia dengan perantaraan Malaikat Jibril yang mulia kepada Rasulullah SAW yang mulia Muhammad SAW. Maka kita wajib mengimani Al-Quran, tidak ada kebatilan dan tidak ada kedustaan dan tidak ada pertentangan. Ini kaidah yang pertama yang harus kita pahami, bahwa Allah turunkan Al-Quran ini tidak ada kebatilan, tidak ada pertentangan. Enggak mungkin antara satu ayat bertentangan dengan ayat yang lain, enggak mungkin. Makanya Allah berfirman dalam surah Fussilat, surah 41 ayat 42. Dalam surah Fussilat, surah 41 ayat 42, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Dan tidak datang kebatilan dari hadapannya dan tidak juga dari belakangannya. Tidak datang kebatilan kepadanya pada Al-Quran dari depan dan tidak juga dari belakang. Diturunkan dari Allah yang Maha Bijaksana dan Maha Terpuji. Artinya Al-Quran ini tidak ada kebatilan. Kemudian juga Al-Quran tidak ada pertentangan. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 82. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairi Allah lawajadu fihi ikhtilafan katira. Apakah mereka tidak mentadabburkan isi Al-Qur'an? Kalau seandainya Al-Qur'an datang dari selain Allah, maka mereka akan mendapati di dalamnya perselisihan yang banyak. Jadi Allah memerintahkan kita untuk tadabbur Al-Qur'an. Dan ini sudah kita bahas, bahwa tadabbur Al-Quran akan menambah iman kita. Kalau seandainya Quran datang dari selain Allah, anda dapat perselisihan banyak. Tapi karena Al-Quran datang dari Allah, tidak ada perselisihan, tidak ada pertentangan. Maksudnya begitu. Artinya Al-Quran datang dari Allah, berarti tidak ada perselisihan, tidak ada pertentangan di dalamnya. Quran dengan Quran tidak akan bertentangan, satu sama lain tidak ada. Ini kaidah yang pertama. Kita wajib mengimani bahwa Al-Quran tidak ada kebatilan, tidak ada kedustaan, dan tidak ada pertentangan. Kemudian yang kedua, kaidah yang kedua, kita wajib mengimani seluruh isi Al-Quran. Tidak boleh mengimani sebagian, menolak sebagian. Kita wajib mengimani seluruh Al-Quran. Artinya wajib mengimani seluruh isi Al-Quran. Tidak boleh mengimani sebagian, menolak sebagian. Jadi kita wajib mengimani seluruh isi Al-Quran. Tidak boleh mengimani sebagian, menolak sebagian. Dasarnya tidak boleh, yaitu ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 85. Allah berfirman, أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 85, apakah kalian mengimani sebagian isi Al-Kitab dan mengingkari sebagian, dan tidak ada balasan bagi orang yang melakukan demikian di antara kalian kecuali kehinaan dalam kehidupan dunia, dan di hari kiamat akan dikembalikan kepada sepedih-pedih azab, dan Allah tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Jadi kita wajib mengimani seluruh isi Al-Quran. Tidak boleh mengimani sebagian, menolak sebagian. Artinya kalau kita tahu tentang wajibnya sholat, wajibnya puasa, wajibnya zakat, wajibnya haji, terdapat dalam Al-Quran. Wajibnya pakai jilbab, terdapat dalam Al-Quran. Maka kita juga diperintahkan untuk mengikuti pemahaman salaf dalam Al-Quran. Berarti wajib juga kita mengikuti pemahaman Al-Quran.
Karena dalam Al-Quran disebutkan tentang wajibnya mengikuti pemahaman salafus saleh. Dan nanti saya akan bawakan dalilnya satu persatu. Artinya kalau diperintahkan mengikuti Al-Quran untuk sholat, puasa, zakat, haji, kita gak nolak. Tapi kenapa ketika diajak orang itu untuk mengikuti pemahaman salaf, tidak mau? Ya ustadznya, da'inya, imamnya, tokohnya, bahkan juga ada ulama, tidak mau. Kenapa tidak mau? Kata mereka, enggak ada di Quran. Nanti kita akan lihat dalilnya, kurang lebih ada 60 dari Quran, hadis, asar para sahabat, tabi'in, dan perkataan para ulama. Jadi gak boleh dinolak. Nas Quran menjelaskan tentang wajibnya kita mengikuti pemahaman salaf, wajib. Kenapa wajibnya sholat kita gak tolak? Wajibnya zakat, puasa, haji. Kata mereka di Quran jelas, sama juga. Mengikuti pemahaman salaf juga jelas dari diri Quran. Tidak ada kesamaran padanya, jelas kami. Maka gak boleh orang mengimani sebagian isi Al-Quran, kemudian kufur, mengingkari sebagian yang lain. Karena mereka gak jelas. Dari mana gak jelas? Kalau kamu gak tahu, saya jelaskan. Makanya kata, sering perkataan itu muncul. Gak ada. Dalam Al-Quran betul, lafaz itu tidak ada. Lafaznya, nasnya kalimat salam itu tidak ada. Tapi perintah untuk mengikuti pemahaman sahabat jelas ada dalam Al-Quran. Jelas. Dan itu dipahami oleh para ulama, seperti yang dipahami oleh Syekhul Islam Taimiyah, Nuqayyim, dan juga yang sebelumnya dari Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Al-Barbahari, dan yang lainnya. Makanya ketika orang mengatakan enggak ada, jangan bilang enggak ada, ada, cuma kamu belum paham. Belum paham itu jangan menolak, tanya kepada yang lebih paham, yang lebih ngerti. Kemudian kaidah yang ketiga. Kaidah yang ketiga, kita wajib membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Wajib membenarkan. Maka ini termasuk konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah SAW. Kita wajib membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 33. Surah Az-Zumar ayat 33 Allah berfirman, "Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun." Dalam surah Az-Zumar ayat 33, "Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun." Dan orang yang datang membawa kebenaran dan membenarkannya, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Berarti orang yang membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dia termasuk orang yang bertakwa. Makanya ketika Nabi membawa, menjelaskan tentang nas Al-Quran, hadis Nabi, tentang sunnah-sunnah Nabi, wajibnya kita mengikuti pemahaman sahabat seperti dalil yang tadi saya sebutkan, kita wajib membenarkan, gak boleh menolak. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika muttaqun. Maka kita wajib membenarkan yang dibawa oleh Rasulullah, semuanya kita wajib membenarkan. Kemudian yang keempat, kaidah yang keempat, tidak ada pertentangan antara Al-Qur'an dan As-Sunnah selama-lamanya. Dan kita wajib menggunakan semua dalil dari Quran dan Sunnah. Tidak ada pertentangan antara Al-Qur'an dan Sunnah selama-lamanya. Dan kita wajib menggunakan semua dalil. Kita akan bahas satu persatu konfidir. Ini kaidah-kaidah yang kita harus pahami, kaidah ini. Jadi tidak ada pertentangan sama sekali. Kadang-kadang orang suka mempertentangkan
Nah, ini buktinya hadisnya begini. Ini bukti ayatnya begini. Enggak bertentangan, cuma dia belum paham. Belum paham. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yang kita akan bahas tentang definisi dari salaf itu sendiri. Kemudian nanti poin yang kedua tentang keutamaan salafus saleh. Yang ketiga dalil-dalil bahwa mana salaf sebagai hujjah. Kemudian yang keempat ciri-ciri dari manhaj salaf. Kemudian baru yang kelima masa depan di tangan Islam. Kita akan bahas pertama. Saya ambil kajian ini dari buku saya dan saya akan jelaskan ya dari buku ini mulia dengan mana salaf ini. Saya jelaskan yang pertama tentang apa sih yang dimaksud dengan salaf atau salafi itu, karena banyak orang mengatakan bahwa ini kelompok atau pemahaman yang baru. Jadi kalau kita lihat definisi atau istilah salaf ini adalah sifat yang khusus yang dimutlakkan kepada para sahabat, itu asalnya. Kalau disebutkan salaf maksudnya sifat yang khusus yang dimutlakkan kepada para sahabat. Maka ketika disebutkan kata salaf, maka yang dimaksud pertama kali adalah para sahabat. Adapun selain mereka ikut serta dalam makna salaf, itu orang-orang mengikuti mereka. Artinya bila mereka mengikuti para sahabat dalam akidah, dalam manhaj, maka mereka disebut sebagai salafiyin, yaitu orang-orang mengikuti salafus saleh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah, surah 9 ayat 100. Surah At-Taubah, surah 9 ayat 100. Allah berfirman, "Was-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم." Orang-orang yang terdahulu bagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Allah menyebutkan di dalam ayat ini, yaitu para sahabat, muhajirin dan ansar. Muhajirin dan ansar, tidak ada lagi kecuali para sahabat. Tidak ada nama orang bikin nama sekarang muhajirin dan ansar. Yang hakiki, yang sebenarnya muhajirin dan ansar itu ya para sahabat yang pertama kali masuk Islam. Allah sebutkan dalam ayat ini, jelas-jelas Allah sebutkan dalam ayat ini, Allah redha kepada mereka. Maksudnya Allah redha kepada sahabat. Mereka pun redha kepada Allah. Kemudian Allah jamin mereka dengan masuk surga mengalir sungai di bawahnya, yang mereka ke dalamnya, yang dibikin kemenangan yang besar. Jadi orang-orang yang mengikuti Nabi SAW dari para sahabat, artinya maksud saya para sahabat adalah mereka salafus saleh. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dalam akidah, manhaj dan lainnya, mereka pun mendapatkan ridha Allah dan masuk surga. Dan Allah juga menyebutkan dalam Al-Quran bahwa Rasulullah dan orang yang bersamanya dijamin dengan surga. Muhammadur Rasulullah walladina ma'ahu. Muhammad Rasulullah dan orang yang bersamanya dalam surah Al-Fath, surah 48 ayat 29. Surah Al-Fath, surah 48 ayat 9. Itu ayat yang panjang. Kalimat ini saya ingin tekankan di sini, kalimat ma'ahu. Muhammadur Rasulullah walladina ma'ahu. Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya. Maksudnya orang yang bersamanya bersama Nabi. Yang bersama Nabi adalah yang tujuh para sahabat. Ini dalil dari Quran tentang istilah salaf. Kemudian Imam Ghazali ketika memberikan definisi tentang salaf, kata beliau, yang saya maksud dengan salaf itu adalah mazhab sahabat dan tabi'in.
di dalam kitabnya Iljamul Awam an Ilmil Kalam. Al-Bayjuri juga dari mazhab Asy'ari, pemahamannya Asy'ari Al-Bayjuri, mengatakan maksud dari orang-orang terdahulu yaitu salaf adalah orang-orang terdahulu dari kalangan para nabi, sahabat, tabi'in dan para pengikutnya. Di dalam bukunya beliau Tuhfatul Murid Syarah Jauharat Tauhid. Begitu juga kalau kita lihat penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani di dalam Sahih Bukhari, itu ada seorang tabi'in yang bernama Rashid bin Sa'ad rahimahullah. Ini tabi'in dia. Dia mengatakan kana salaf yastahibbun al-fuhula li'annaha ajra wa ajsar. Salaf itu suka kepada kuda jantan karena lebih cepat dan lebih berani. Ya, kalau menunggang itu yang terbaik ditunggangi kuda jantan. Baik dalam safar, dalam peperangan atau yang lainnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan Imam Tabari tentang perkataan Sahih Bukhari ini. Rashid bin Sa'ad dalam Sahih Bukhari mengatakan kana salaf. Kata Al-Hafidz, beliau mengatakan perkataan Rashid bin Sa'ad di atas maksudnya dari kalangan para sahabat dan setelah mereka. Jadi Rashid seorang tabi'in rahimahullah, maka salaf yang dimaksud adalah para sahabat. Dan masih banyak lagi yang lain dari perkataan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang menjelaskan tentang pengertian salaf yang dimaksud dengan sahabat. Maka kalau orang mencela salaf berarti dia mencela sahabat. Tidak boleh dia mencela salaf salih. Kemudian timbul setelah itu istilah salafiyah. Salafiyah ini nisbat kepada manhaj salaf. Dan penisbatan kepada manhaj yang hak ini, kepada pemahaman, kepada akidah, kepada manhaj para sahabat yang disebut dengan salafiyah, ini bukan suatu bid'ah dan bukan madhab yang baru. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang wafat tahun 728 Hijriah, beliau mengatakan la'iba 'ala man azhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa 'tazza ilayhi bal yajib qabul dhalika minhu bil ittifaq fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bukanlah merupakan aib bagi orang yang menampakkan madhab salaf dan menisbatkan dirinya kepadanya, bahkan wajib menerima yang demikian darinya berdasarkan kesepakatan para ulama, karena madhab salaf tidak lain kecuali kebenaran. Ini dalam majmu' fatwa Syekhul Islam di juz yang keempat. Kemudian juga di dalam majmu' fatwa di juz yang keempat juga beliau mengatakan telah diketahui bahwa karakter dari ahlul ahwa, yaitu ahlul bid'ah. Ahlul ahwa ini pengekor hawa nafsu. Dan ahlul bid'ah telah diketahui dia meninggalkan atau tidak mau mengikuti generasi salaf. Berarti dia tidak mau mengikuti generasi salaf. Itu ciri dari ahlul bid'ah yang disebutkan oleh Syekhul Islam. Jadi istilah salaf bukan istilah yang baru, tetapi istilah yang memang jelas dalam dalilnya. Bukan baru, bukan kelompok yang baru, bukan. Dan tadi sudah saya sebutkan bahwa umat Islam ini akan terpecah menjadi 7 tinggi golongan. Nabi bersabda ala inna man qablakum min ahli kitab iftaraqu ala 72 millatan wa inna hadhihi al-millata sataftariqu ala 73 72 fi an-nar wa wahidatun fil jannati wa hiya al-jama'atu. Ketahuilah sungguhnya orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab telah berpecah belah menjadi 72 golongan. Sesungguhnya umat Islam akan berpecah belah menjadi 72 golongan. 72 golongan tempatnya di neraka dan hanya satu golongan di dalam surga yaitu al-jama'ah. Hadis ini sahih dari Abu Daud, Ahmad, Al-Hakim, Ad-Darimi, Al-Jurri dalam kitabnya Syariah Al-Alika dalam syarah usul i'tiqad sunnah wal jama'ah, dan disahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Imam Al-Zahabi. Karena Nabi sudah menyebutkan bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Nabi mengatakan satu yang masuk surga itu al-jamaah.
Jamaah yang dimaksud itu para sahabat. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, kulluhum fin nari illa millatan wahidatan ma ana alaihi wa ashabi. Semua golongan tersebut tempat neraka kecuali satu yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Hadis hasan riwayat Tirmidzi dan Hakim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Jadi ikhwan fil din azakumullah, bahwa yang dimaksud dengan salaf bukan istilah yang baru, penisbatan kepada generasi yang terbaik dari umat ini itu para sahabat. Pada hakikatnya salafiyah, yaitu orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada salaf, mereka mengikuti jejak pendahulu mereka, yaitu salafus saleh. Jadi salafiyah maksudnya adalah Islam yang dibersihkan, yang disalin dari pengaruh-pengaruh warisan kelompok-kelompok. Jadi di salafiyah itu Islam yang sudah dibersihkan dari berbagai kelompok, sekte, atau juga dari ahlul ahwa dan yang lainnya. Jadi Islam yang murni itu yang dikatakan salaf. Sebab kalau enggak dihidupkan, banyak kelompok. Orang ketika mengatakan kenapa harus kita bahas tentang salaf, ya karena sudah banyaknya sekte, banyaknya kelompok, banyaknya golongan, banyaknya firqah, banyaknya harakah, banyaknya hizib. Jadi kalau kita lihat pada hakikatnya pemahaman salaf ini adalah Islam itu sendiri. Hakikatnya masalah pada hakikatnya Islam itu sendiri. Tetapi karena banyaknya golongan yang menisbatkan dirinya kepada Islam, yang jauh dari Islam, bahkan di antara mereka yang sudah keluar dari Islam, maka perlu ada penjelasan tentang pemahaman yang benar tentang Islam ini. Kalau sudah banyaknya golongan, perpecahan di tengah kaum muslimin, oleh karena itu mesti ada pemahaman yang benar sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang pemahaman Islam yang benar. Karena umat Islam sudah berpecah belah. Dan pemahaman Islam ini juga kalau kita lihat sudah dimasuki oleh berbagai macam keyakinan, pemahaman, juga ada perubahan-perubahan dan amalan-amalan yang bukan dari Islam dimasukkan ke dalamnya. Maka harus ada pemahaman yang murni, yang bersih, yang diyakini, yang diamalkan oleh para sahabat. Jadi ikhwan fil din azakumullah, kajian kita tentang mulia dalam masalah ini merupakan upaya mengembalikan umat Islam kepada pemahaman yang benar, pemahaman yang murni, pemahaman yang bersih, pemahaman yang tidak ada bercak-bercak syirik maupun bid'ah dan lainnya. Tidak ada keyakinan-keyakinan yang telah menyimpang. Kita membersihkan itu. Bahwa Nabi SAW pernah bersabda kepada para sahabatnya SAW, beliau bersabda, qad inni qad taraktu fikum, inni qad taraktukum ala mithlil bayda layluha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku tinggalkan kalian agama Islam ini putih, bersih malamnya seperti siangnya, dan tidaklah berpaling dari yang putih, bersih ini melainkan orang itu pasti binasa. Nabi menjelaskan bahwa aku tinggalkan kepada kalian agama Islam putih, bersih, tidak ada bercak-bercak syirik, tidak ada bercak-bercak bid'ah, tidak ada, bersih, putih, bersih malamnya seperti siangnya. Nah kemudian setelah wafatnya para sahabat, para tabi'in, nah mulai masuk bercak lagi. Bercak-bercak syirik mulai masuk, bercak-bercak bid'ah mulai masuk, mulai ada kelompok-kelompok lagi. Nah Nabi sudah ingatkan, aku tinggalkan putih bersih, tidak ada yang berpaling dari putih bersih ini melainkan orang itu pasti binasa. Tapi kalau ada orang berpaling dari yang putih bersih yang Nabi tinggalkan, mesti binasa dia, mesti sesat, mesti dia menyimpang. Maka kita membahas ini ikhwan fil din azakumullah dalam rangka mengembalikan umat Islam kembali kepada pemahaman yang benar, pemahaman yang bersih, pemahaman yang murni, pemahaman yang jauh dari bercak syirik dan noda-noda bid'ah. Nah, kita harus berpegang kepada ini karena kita ingin selamat dan kita ingin mulia dan kita ingin masuk surga.
Maka harus ada pemahaman yang benar yang wajib kita ikuti. Dan kita nggak boleh mengatakan kan semua golongan, semua kelompok baik, baik menurut siapa? Kalau menurut setiap orang, ya semuanya baik. Kata orang kafir itu belum baik. Tapi menurut Islam bagaimana? Menurut Quran dan Sunnah bagaimana? Seperti ada di Indonesia ada jaringan Islam liberal, yang berpendapat satu Tuhan tiga agama. Yahudi dan Nasrani baik. Baik menurut siapa? Menurut akal dia yang tidak waras. Baik. Menurut Quran bagaimana? Allah mengatakan Inna alladhina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Allah yang mengatakan dalam surah Al-Bayyinah, sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab. Ahlul kitab siapa? Yahudi dan Nasrani. Mereka tempatnya kata Allah di neraka jahannam, kekal dalam neraka jahannam, dan mereka sejelek-jelek makhluk di muka bumi. Allah mengatakan dalam Al-Quran. Jadi penilaian baik dan tidaknya kembali rujukannya kepada Quran dan Sunnah, bukan rayu kita, bukan pendapat kita, bukan perasaan, bukan orang banyak. Quran. Begitu juga sekarang banyak kelompok-kelompok yang ada, firqah-firqah yang ada, tidak bisa dikatakan baik. Ukuran bagaimana Quran? Bagaimana Sunnah? Quran dan Sunnah tadi sudah dibawakan dalilnya. Al-Quran sudah dibawakan dalilnya tadi. Satu pemahaman. Hadis sudah saya bawakan dalilnya, umat terpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Itu orang yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Yang mana ini Rasulullah. Yang selamat satu, orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi kita wajib mengikuti pemahaman para sahabat yang mereka merupakan khairun nas, sebaik-baik manusia di muka bumi ini. Yang padahal ini Rasulullah, kata Nabi, khairun nasi qarni, thumma ladina yalunahum, thumma ladina yalunahum, thumma yajiuqumun tasbiqu syahadatu alihim yaminahu, wa yaminuhu syahadatahu. Sebaik-baik manusia dalam masaku ini, itu masa sahabat, kemudian sudahnya setelah itu akan datang satu kaum, yang persaksian salah seorang dari mereka melalui sumpahnya, dan sumpahnya melalui persaksiannya. Hadis sahih dari Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Sekarang timbul pertanyaan. Kalau tadi disebutkan tentang salaf, kemudian salafiyah, kemudian apa yang dimaksud dengan salafi? Dan ini ditanyakan kepada para ulama, siapa sih salafi itu? Dan apa salafi itu? Pernah ditanyakan kepada Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, dan Najlan Da'imah. Jadi salafi ada orang yang berada di atas manhaj salaf dalam akidah, syariah, akhlak, dan dakwah. Bahkan Imam Adz-Dzahabi yang wafat tahun 748 Hijriah, abad ke-8. Sekarang abad keberapa? 15. Ya, masuk abad 15 sekarang ini. 1432 Hijriah, abad ke-15. Ini abad ke-8. Al-Madhabi ketika menyebutkan tentang Imam Ad-Darqutni yang wafat tahun 385 Hijriah, Ad-Darqutni ini, kata beliau, beliau adalah seorang imam ahli hadis yang ahli tentang masalah ilat penyakit-penyakit hadis. Orang yang sangat benci kepada ilmu kalam. Beliau belum pernah mendalami ilmu kalam, juga tidak mendalami tentang debat, bahkan dia seorang salafi. Ini disebutkan dalam Syiar Alamin Nubala di juz yang ke-16. Begitu juga Imam Abu Utsman As-Sawbun yang wafat tahun 449 Hijriah, menggunakan istilah salaf dalam kitabnya, judul kitabnya Aqidatus Salaf Ashabil Hadis. Judul kitabnya ini namanya Aqidatus Salaf Ashabil Hadis. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah pernah ditanya, kata beliau, apa yang dimaksud dengan salafi? Kata beliau, yaitu ahlus sunnah wal jamaah, adalah orang yang mengikuti para salaf. Bahkan orang yang belakangan sampai hari kiamat, jika berada di atas jalannya Nabi SAW dan para sahabatnya, maka dia adalah salafi. Al-Lajnah Da'imah yang diketua, yang dipimpin oleh Syekh Imam Abdul Aziz bin Abdul bin Bas rahimahullah, yang wafat tahun 1420 Hijriah. Apa yang dimaksud dengan salafiyah?
dan bagaimana pendapat antum tentang itu? Dijawab, as-salafiyah adalah penisbatan kepada salaf. Sedangkan salaf adalah para sahabat Rasulullah SAW dan para imam pembawa petunjuk pada masa tiga kurun yang pertama. Semoga Allah meridhai mereka. Disaksikan dengan kebaikan Rasulullah SAW dengan sabdanya khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia pada masa kuliah seterusnya. Kemudian lanjutkan lagi kata beliau bahwa salafi bentuk jamak dari salafi, sebuah nisbat kepada salaf, dan maknanya telah dijelaskan. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas manhaj salaf dalam mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, mendakwakan keduanya, mengamalkan keduanya, maka dengan itu mereka adalah ahlu sunnah wa jamaah. Wabillahi taufiq. Ini fatwa al-lajnah da'imah lil-buhuth al-ilmiyah wal-ifta di juz yang kedua. Syekh Fauzan bin Fauzan hafizahullah ketika ditanya tentang salafi dan salafiyah, dia menjawab, salafiyah artinya berjalan di atas manhaj salaf, yaitu manhajnya para sahabat, tabi'in, dan generasi-generasi yang diutamakan dalam akidah, pemahaman, maupun tingkah laku. Dan seorang muslim wajib menempuh manhaj ini. Allah Ta'ala berfirman, dibawakan ayat dalam surah At-Taubah ayat 100, dan seterusnya. Jadi ini, akan penting penjelasan para ulama, dan sudah bawakan penjelasan para sahabat, tabi'in, tentang masalah ini. Dan nama-nama, ikhwan fiddin, nama-nama salafiyah itu banyak namanya. Di antara al-jama'ah, ahlu sunnah wa jama'ah, ahlu hadith, ahlu al-athar, al-firqatul najiyah, al-ta'ifa al-mansurah, ahlu itiba', al-ghurabah. Itu disebutkan dalam beberapa hadith dan juga beberapa athar. Sekarang kita masuk, ikhwan fiddin, azamullah, kepada pembahasan yang kedua, yaitu tentang keutamaan salafus saleh. Keutamaan salafus saleh. Dia disebut salaf pertama kali kepada para sahabat. Dan sahabat ini orang-orang yang mulia. Sekarang saya akan jelaskan dulu apa sih definisi sahabat itu. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani, kata beliau, pendapat yang paling benar yang aku pegang bahwa sahabat adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan beriman kepada beliau SAW dan meninggal di atas Islam. Jadi sahabat itu orang yang pernah bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan beriman, dalam keadaan beriman kepada beliau SAW dan meninggal di atas Islam. Jadi kalau disebutkan orang bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman dan wafat dalam keadaan Islam, ya bertemunya bisa lama, bisa sebentar. Bisa juga dia meriwayatkan hadis atau tidak meriwayatkan hadis. Pokoknya sahabat yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman. Ada juga yang berpendapat bahwa sahabat seperti Muhammad bin Hazm, itu perkataan Al-Hafidh dibawakan dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah. Kemudian Ibn Hazm rahimahullah yang wafat tahun 456, kalau Al-Hafidh wafatnya tahun 852, kata Muhammad bin Hazm, sahabat semua orang yang telah duduk bersama Rasulullah SAW meski hanya sesaat dan mendengar perkataan beliau meskipun hanya satu kalimat atau lebih, atau menyaksikan beliau secara langsung, dan tidak termasuk kaum munafik yang telah dikenal kemunafikannya dan mati dalam keadaan munafik, dan tidak termasuk juga orang yang diusir Rasulullah SAW karena alasan yang patut, misalnya kaum banci dan orang-orang semacam itu. Dan siapa saja yang telah memenuhi kriteria tersebut, maka ia berhak disebut sahabat. Jadi sahabat, jadi orang yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman dan wafat dalam keadaan beriman. Dan keutamaan para sahabat ini, Allah sebutkan bahwa mereka adalah orang-orang yang adil. Dasarnya apa? Dasarnya surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 143.
Surah Al-Baqarah. Allah berfirman, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَى عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Dan demikianlah pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang pertengahan, umat yang adil, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kalian. Di sini ada kalimat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kamu para sahabat umat yang pertengahan, umat yang baik, umat yang adil. Kata Al-Hafidz Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Thabit yang terkenal dengan Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah yang wafat tahun 463 Hijriah, beliau memberikan pasal khusus dalam kitabnya ujian Allah dan Rasulnya tentang keadilan para sahabat, dan tidak perlu lagi ditanyakan tentang mereka. Sesungguhnya wajib adalah menanyakan, memeriksa rawi-rawi hadis sesudah mereka. Jadi menunjukkan bahwa para sahabat orang-orang yang adil. Maka ada kaidah di kalangan para ulama ahli hadis, ada kaidah as-sahabatu kulluhum udul. As-sahabat, para sahabat semuanya adalah orang-orang yang adil. Artinya kalau kita meriwayatkan hadis, sahabat nggak perlu diperiksa. Kalau udah adil, para sahabat itu nggak perlu diperiksa lagi. Justru yang perlu diperiksa orang-orang yang belakangan. Kalau para sahabat nggak perlu diperiksa lagi. Makanya dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani yang wafat tahun 852 Hijriah rahimahullah, kata beliau, Ahlussunnah telah sepakat bahwa seluruh sahabat telah adil dan tidak ada yang menyalahi kesepakatan ini kecuali sedikit dari ahlul bid'ah. Jadi wajib kita memuliakan para sahabat. Karena itu ikhwan fil din, insyaallah, sahabatlah orang yang terbaik dari umat ini, yang tidak pernah ada lagi selama-lamanya. Itu yang terbaik. Karena itu tidak boleh ada seorang yang mencaci maki sahabat, tidak boleh. Kalau orang-orang Syiah itu biasa mereka mencaci maki sahabat. Bahkan orang-orang yang dijamin surga pun dari sahabat dicaci maki oleh mereka. Jadi Nabi bersabda, la tasubbu ashabi fa walladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudahim wala nasifa. Kata Nabi, jangan kamu mencaci maki sahabatku demi zat yang diriku berada di tangannya. Jika seandainya salah seorang dari kalian infak sebesar gunung Uhud berupa emas, maka belum mencapai nilai infak mereka, meskipun mereka infak hanya satu mud, yaitu sepenuh dua telapak tangan dan tidak juga separuhnya. Hadis sahih dari Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Nabi mengatakan, jangan kalian mencaci maki sahabat. Karena kalau kalian infak sebesar gunung Uhud emas, sahabat infak berupa makanan sebesar dua telapak tangan. Sahabat zaman Nabi infak sebesar dua telapak tangan. Kita ini sekarang infak sebesar gunung Uhud berupa emas. Ya, belum bisa mencapai derajat sahabat. Bayangkan, bukan infak emas itu satu gram, satu kilo, satu ton, bukan, sebesar gunung Uhud berupa emas. Itu ribuan ton. Infak berupa emas itu sudah mencukupi ya, penduduk Indonesia untuk menolong mereka. Itu infak sebesar gunung Uhud berupa emas. Kita ini sekarang ini dengan sahabat infak berupa makanan dua telapak tangan belum bisa mencapai derajat sahabat. Kata Nabi, separuhnya pun tidak. Ini ada saya bukan Muslim, menunjukkan tentang keutamaan para sahabat yang wajib kita muliakan. Bahwa Allah sudah redha kepada mereka, para sahabat, Allah redhai. Dengan dasar tadi surah At-Taubah ayat 100 dan juga surah Al-Fat ayat 18. Surah Al-Fat ayat 18. Allah berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa atabahum fathan qariba.
Sungguh Allah telah meridhai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepada Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dengan tegas dalam Al-Quran, laqad radiyallahu anhu. Allah telah ridho. Ridho kepada siapa? Kepada para sahabat. Allah ridho kepada para sahabat. Al-Hafidz Mukatsir menyebutkan bahwa Allah Ta'ala memberitahukan tentang keridhaan kepada orang-orang mukmin yang berbaiat kepada Rasulullah SAW di bawah pohon. Jumlah mereka yang disebutkan adalah 1400 orang di waktu perjanjian Sulh Hudaybiyah. Orang yang hadir perang Badar dan orang yang hadir Hudaybiyah tidak akan masuk neraka selama-lamanya. Kata Nabi, lan yadkhulun nar rajulun shahida Badr wa Hudaybiyah. Tidak akan masuk neraka seorang yang ikut hadir dalam perang Badar dan perjanjian Hudaybiyah. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ini tentang keutamaan para sahabat yang wajib kita muliakan, dan Allah muliakan dalam Al-Qur'an, Allah muliakan Nabi juga muliakan dalam hadis yang sahih, dan kita wajib memuliakan mereka dan mendoakan mereka. Makanya disebutkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, saat ini minas sabiqina awwalin, orang-orang yang pertama masuk Islam. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu termasuk Quraisy. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk orang yang dijamin masuk surga. 10 orang yang masuk surga termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, kata beliau, manusia ini ada 3 tingkatan. Manusia ada tingkatan. 2 tingkatan telah berlalu dan 3 satu tingkatan. 2 sudah berlalu, tinggal 1. Maka kata beliau, jadilah kalian yang terbaik dari tingkatan yang tersisa itu. Kemudian beliau bacakan ayat dalam surah Al-Hasyr ayat 8. Al-fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana. Buah harta rampasan untuk orang-orang fakir yang berhijrah, yang terusir dari kemuhan mereka dan meninggalkan harta bendanya demi mencari karunia Allah dan keridhaannya. Salah berkata, mereka itulah muhajirin, dan tingkatan ini sudah berlalu, sudah berlalu, sudah meninggal. Kemudian Sa'ad bin Waqqas membacakan lagi ayat selanjutnya, Al-Hasyr ayat 9. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajar ilaihim wa la yajiduna fi sururihim hajatan mimma utu wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan orang-orang Ansar yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka muhajirin, mereka mencintai orang-orang yang hijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka itu kepada muhajirin, dan mereka mengutamakan muhajirin atas dirinya sendiri meskipun mereka juga memerlukan, meskipun mereka juga orang-orang fakir. Artinya orang-orang Ansar ini mereka membela orang-orang muhajirin yang datang Madinah, menolong mereka, memberikan makan meskipun mereka fakir, orang-orang Ansar ini. Kata saat mereka kaum Ansar dan tingkatannya telah berlalu, berlalu, sudah meninggal sahabat muhajirin Ansar. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu membaca lagi ayat yang ke-10 dari surah Al-Hasyr. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ. Dan orang-orang yang datang sudah mereka muhajirin Ansar, mereka berdoa, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sungguh Engkau Maha penyantun dan Maha penyayang. Ya, orang yang datang sudah para sahabat, dari mulai tabi'in sampai hari kiamat nanti, termasuk kita. Orang yang datang sudah muhajirin Ansar. Pada saat 2 tingkatan telah berlalu dan yang masih tersisa satu tingkatan ini, yaitu ayat 10. Dan jadilah kalian yang terbaik dari tingkatan yang tersisa ini, yaitu kalian memohonkan ampun untuk mereka. Jadi kita harus menjadi orang yang terbaik. Bagaimana? Yaitu memohonkan ampun untuk para sahabat. Dan riwayat ini sahih
Diriwayatkan oleh Imam Al-Alikai dalam Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, dan juga oleh Imam Hakim dalam kitab yang Mustadrak di juz yang kedua. Disahihkan oleh Hakim dan disepakati oleh Imam Al-Dhahabi. Jadi menunjukkan apa? Bahwa para sahabat Ridwan Majma'in ini sudah berlalu. Kewajiban kita mendoakan mereka dengan kebaikan. Gak boleh kita mencela, gak boleh kita mencaci maki, apalagi melaknat seperti yang dilakukan oleh orang Syiah. Gak boleh. Kita gak boleh mencela mereka. Kalau seandainya orang mengatakan, kan di antara sahabat pernah terjadi perselisihan, bahkan terjadi juga peperangan, sudah berlalu. Sudah berlalu. Kita tidak akan ditanya oleh Allah tentang peperangan yang terjadi di antara sahabat. Tidak akan ditanya oleh Allah. Apa yang terjadi di antara mereka, kita tidak akan ditanya oleh Allah sama sekali tentang mereka. Kewajiban kita mengikuti mereka. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Umat telah berlalu. Bagi mereka apa yang mereka usahakan, bagi kita apa yang kita usahakan. Dan kalian tidak akan ditanya oleh Allah tentang apa yang mereka lakukan. Walatus aluna amma kanu ya'malun. Kalian tidak akan ditanya oleh Allah tentang apa yang mereka lakukan. Sudah berlalu. Tidak perlu dibahas. Makanya kita tidak boleh menyebutkan, oh Muawiyah begini, Ali begini, Amr bin As begini, Abu Musa al-Asy'ari begini. Tidak boleh. Sudah berlalu. Sudah. Tidak perlu diceritakan lagi. Kalau sekedar tahu sejarah boleh saja. Tapi kemudian memberikan komentar, oh berarti Muawiyah tidak baik, ini tidak baik, tidak boleh. Tidak boleh. Mereka sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau seandainya pun mereka ada kesalahan, kesalahan mereka sudah terhapus dengan kebaikan mereka yang sekian banyak. Jadi kalau diumpamakan kebaikan mereka para sahabat seperti lautan, kesalahannya mereka paling berupa air yang masuk ke dalam lautan. Dan mengalami kebaikan mereka. Karena itu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza dzukira ashabi fa amsiku." وَإِذَا ذُكِرَتُ النُّجُومُ فَأَمْسِكُوا وَإِذَا ذُكِرَ الْقَدَرُ فَأَمْسِكُوا. Nabi bersabda, apabila disebutkan sahabatku, maka diam kalian. Apabila disebutkan tentang ilmu perbintangan, maka diamlah kalian. Dan apabila disebutkan tentang qadar takdir, maka diamlah kalian. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Mu'jamul Kabir dan Abu Nu'aym dalam kitabnya Hilyatul Awliya dari sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu an, dihasankan oleh Syekh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari di juz yang ke-11, dan juga dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadith as-sahihah di juz yang pertama. Dia kata Nabi, apabila disebutkan para sahabatku, maksudnya disebutkan tentang kejelekan mereka. Dan berarti kan Nabi masih hidup, Nabi sudah ingatkan para sahabat, apabila disebutkan sahabatku, kemudian. Artinya kalau disebutkan tentang perselisihan, pertentangan yang terjadi di antara mereka, kamu diam. Nabi yang suruh diam. Karena Nabi sudah tahu akan terjadi perpecahan, akan terjadi pertumpahan darah. Nabi sudah tahu dengan pemberitaan dari Allah Taala. Makanya Nabi menyebutkan waktu Hasan dan Husain masih kecil. Nabi sedang sholat, datang Hasan, dinaiki Nabi oleh Hasan dan Husain. Selesai sholat, Nabi katakan, Ibnani ada sayyid. Sesungguhnya, dua anakku, maksudnya cucuku ini sayyid, tuan. Di dunia tuan dia tokoh, di akhirat juga surga dia tokohnya. Dua ini. Apa tadi? Sayuslihu fi'atainil azimatain bainal muslimin. Kata Nabi tentang Hasan ini, Hasan ini akan mendamaikan dua kelompok mu'minin yang besar sekali didamaikan oleh Hasan. Karena betul, setelah wafatnya Ali terjadi pertumpahan darah. Semua minta dibaiat Hasan, yang satu baiat Muawiyah di Syam. Ini di Baghdad, ini di Syam. Kemudian Hasan mendamaikan, saya serahkan semua kekuasaan buat Muawiyah. Amr Jamaah, tahun 41 Hijriah. Amr Jamaah. Nggak terjadi pertumpahan darah. Bayangin, masih kecil Hasan Hussein, Nabi sudah katakan, ini akan mendamaikan. Berarti akan terjadi perpecahan. Perselisihan, Nabi sudah sebutkan ini akan mendamaikan dua kelompok yang besar kata Rasulullah, didamaikan oleh Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Jadi di sini disebutkan apabila disebutkan sahabatku kemudian, nggak boleh menceritakan kejelekannya sahabat, nggak boleh.
Kalau menyebutkan kebaikannya, harus kita sebut kebaikannya. Maka di Sahih Bukhari, Muslim dan ada manaqib. Kita manaqib, itu manaqib artinya kemuliaan. Sifat-sifat yang mulia, keutamaan. Yang diketahui orang Indonesia hanya manaqib Abdul Qadir Jilani. Padahal enggak disebut manaqibnya Abu Bakar, manaqibnya Umar, manaqibnya Utsman, manaqib Ali radhiyallahu anhu. Enggak disebut, malah ada. Di Sahih Bukhari dan yang lainnya. Bisa Abdul Qadir Jilani yang jauh masanya, ratusan tahun dari sahabat. Bahkan dirayakan perayaan-perayaan yang tidak. Kemudian apabila disebutkan tentang ilmu nujum, kemudian ilmu nujum, artinya ilmu nujum yang berkaitan mempengaruhi tentang nasib manusia, atau ilmu nujum yang berkaitan mempengaruhi tentang adanya apa yang terjadi di muka bumi ini, seperti yang sudah dijelaskan kemarin tentang kesalahan-kesalahan atau keyakinan yang berkaitan dengan bintang. Kata Nabi diam. Wa idza dzukira al-qadar famsiku, apabila disebutkan tentang qadar, kamu diam. Artinya tentang qadarnya harus dibahas oleh orang-orang yang paham tentang qadar. Enggak bisa semua orang membahas. Kalau semua orang membahas yang dia enggak punya ilmu, bisa masuk dia kepada qadariyah atau masuk pada jabariyah. Dan ini berbahaya. Jadi kalau ada terjadi perselisihan dan keluar terjadi pada sahabat, ya kewajiban kita untuk diam, tidak memperbincangkan. Banyak orang memperbincangkan tentang Aisyah radhiyallahu anha, Ali, Muawiyah, itu sering tuh dibicarakan. Dan sampai kadang-kadang melaknat, timbulnya melaknat. Nabi bersabda, man sabba ashabi fa'alaihi la'natullahu wal malaikatu wan nasi ajma'in. Barang siapa yang mencaci maki sahabatku, dia mendapat laknat dari Allah, malaikat dan seluruh manusia. Hadis ini sahih. Hadis ini hasan. Diriwayatkan Imam Tabrani dalam kitabnya Mu'jamul Kabir dari sahabat Ibnu Abbas. Bahkan Abdullah bin Umar pernah menyebutkan, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu an, la tasubbu ashab Muhammadin, la tasubbu ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fala maqamu adim sa'atan khairun min amalikum 40 sana. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, janganlah kalian mencaci maki para sahabat Nabi Muhammad SAW. Sungguh berdirinya mereka sesat bersama Nabi SAW lebih baik daripada ibadah kalian 40 tahun. Ini sahih. Riwayat Imam Ahmad dalam Fadha'il Sahabah dan Ibnu Abi Asim. Artinya berdiri sahabat sesat lebih baik daripada ibadah kita selama 40 tahun. Maka enggak boleh mencaci maki sahabat. Maka orang-orang mencaci maki sahabat adalah orang-orang yang tercela dan orang-orang yang hina dan juga orang-orang munafik. Nifaq. Bahkan Imam Ibnu Abi Hatim menyebutkan orang yang mencaci maki sahabat itu orang zindiq. Zindiq itu munafik. Kata Imam Abu Zur'ah, Imam Abu Zur'ah, Imam Abu Zur'ah rahimahullah, dia wafat tahun 264 Hijriah. Imam Abu Zur'ah ini wafat tahun 264 Hijriah. Kata beliau begini, "Idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulullah sallam fa'lam annahu zindiq wa dhalika anna Rasulullah sallam indana haqqun wal Qur'an haqqun wa inna ma adda ilaina hadha al Qur'an was sunana ashabu Rasulullah sallam wa inna ma yuriduna yajrahu shuhudana liyubtilu al-kitab wa sunnah wal jarhu bihim awla wa hum zanadiqah." Kata Imam Abu Zur'ah Razi yang wafat tahun 264 Hijriah rahimahullah, kata beliau, apabila engkau melihat seseorang mencaci maki salah seorang sahabat Rasulullah SAW, maka ketahuilah bahwa dia zindiq. Karena menurut akidah kita bahwa Rasulullah SAW adalah hak, itu benar. Al-Quran adalah hak, itu benar. Dan hanya para sahabatlah yang menyampaikan Al-Quran dan Sunnah kepada kita. Mereka hendak mencela saksi-saksi kita, yaitu para sahabat, agar dapat membatalkan Quran dan Sunnah, padahal celaan itu lebih pantas bagi mereka, dan mereka adalah orang-orang zindiq, yaitu orang-orang munafik. Ini disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Kifayah fi Ma'rifati Ilmi Riwayah. Jadi kalau ada seorang mencaci maki sahabat, dia adalah orang-orang yang zindiq, munafik.
Maka enggak boleh sekali-kali kita mencaci maki sahabat. Dan si A ini dia mencaci maki sahabat setiap hari. Bahkan mereka merayakan kematiannya Umar. Gembira dia dengan wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau seperti itu, enggak mungkin orang Islam gembira dengan wafatnya sahabat. Justru bersedih, terbunuh, dibunuh oleh Abu Lu'lu al-Majusi. Dan mereka rayakan juga perayaannya Abu Lu'lu al-Majusi. Itu orang Rasyidah. Maka seorang mukmin yang beriman kepada Allah Rasulnya, dia harus mencintai para sahabat. Bab Nabi mewajibkan demikian, Allah mewajibkan demikian, mencintai para sahabat. Bahkan Imam At-Tahawi dalam Syarah Aqidah Tahawiyah menyebutkan bahwa mencintai para sahabat termasuk daripada iman. Termasuk iman, termasuk dari agama. Sedangkan membenci para sahabat termasuk kufur dan nifaq. Itu dalam Syarah Aqidah Tahawiyah. Sekarang kita masuk pembahasan yang keempat. Yang ketiga. Jadi yang pertama tentang definisi salaf, yang kedua keutamaan salafus saleh, yang ketiga tentang dalil-dalil bahwa salaf sebagai hujjah. Pembahasan yang ketiga, dalil-dalil bahwa salaf sebagai hujjah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Dalil-dalil bahwa salaf sebagai hujjah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Dalilnya banyak dalam Al-Quran. Saya bawakan dari awal. Ya, dari surah Al-Fatihah. Di surah Al-Fatihah ada ayat ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat mereka, bukannya jalan orang yang kau murkai dan bukan pula jalannya orang yang sesat. Yang diberikan nikmat dalam ayat ini seperti yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 69. Surah An-Nisa ayat 69. Allah berfirman, "Wa man yuti'i Allaha wal rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat mereka, itu para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Itu pertama. Yang kedua, penjelasan Al-Habib Ibnu Katsir. Al-Habib Ibnu Katsir ini wafat tahun 774 Hijriah. Beliau menyebutkan bahwa siratal mustaqim itu ada empat penafsiran. Ibnu Katsir yang wafat tahun 774 Hijriah, beliau menyebutkan tentang makna siratal mustaqim ada empat penafsiran. Yang pertama maknanya al-haq, kebenaran. Yang kedua yaitu agama Islam. Yang ketiga yaitu Al-Quran. Yang keempat Abu Bakar dan Umar. Kata beliau rahimahullah bahwa keempat tafsir ini tidak bertentangan dan selaras, sejalan. Artinya ihdinas siratal mustaqim, kita setiap hari ya minimal 17 kali ya kita membaca ayat ini, ihdinas siratal mustaqim, dalam sholat kita. Nah, mana siratal mustaqim? Yang pertama kebenaran, yang kedua Islam, yang ketiga Quran, yang keempat Abu Bakar dan Umar. Kata beliau tidak bertentangan dengan yang lainnya. Nah, bagaimana tidak bertentangan? Kata beliau, orang yang mencari kebenaran, jadi beliau bertentangan. Jadi kita jelaskan di sini. Para ulama menjelaskan, penjelasan Ibnu Katsir ini jelaskan lagi para ulama. Orang yang mencari kebenaran, kebenaran itu ada dalam Islam. Islam
sumbernya Quran, meskipun nggak disebutkan sunnah, sudah mesti dengan ada sunnahnya, nggak mungkin Quran berdiri sendiri. Disuruhkan lagi, orang mencari kebenaran, kebenaran itu ada dalam Islam. Islam itu sumbernya Quran dan sunnah. Quran dan sunnah harus dipahami seperti pemahaman sahabat. Dipahami dengan pemahaman sahabat. Tokohnya sahabat Abu Bakar dan Umar. Tokohnya sahabat Abu Bakar dan Umar. Maka dalam satu hadis Nabi bersabda, iqtadu billadaini min ba'di Abu Bakar wa Umar. Dia akan mengikuti dua orang sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Karena yang pertama jadi khalifah Abu Bakar, yang kedua Umar. Khulafaur Rasyidin radhiyallahu anhu ajma'in. Jadi ayat ini kata para ulama, ihdina siratal mustaqim, ayat ini mencakup rukun yang pertama yaitu Al-Qur'an dan rukun yang kedua yaitu sunnah. Ini merujuk pada Al-Qur'an dan sunnah. Kemudian dijelaskan di atas ayatnya, kemudian juga dalam ayat selanjutnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat ini mencakup rukun yang ketiga yaitu merujuk kepada pemahaman salafus saleh dalam meniti jalan yang lurus tersebut. Ini dijelaskan dalam kitab Madarikun Nazar fi Siyasah baina tatbiqatis syar'iyyah wal infialatil hamasiyyah. مدارك النظر في السياسة بين تطبيقات شرعية والانفعالات الحماسية قرية عبد الملك بن أحمد بن مبارك رمضان الجزائري. القرآن بالسنة من رد pemahaman salaf salih. Ini tafsir Munkathir menjelaskan demikian, kemudian dijelaskan lagi oleh yang lainnya. Kemudian itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua dalam surah Al-Baqarah ayat 137. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innamahum fi shiqaq fa sayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul 'alim. Surah Al-Baqarah ayat 137. Maka jika mereka beriman sebagaimana yang kalian beriman, maka mereka mendapatkan petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu, maka Allah cukupkan engkau Muhammad terhadap mereka dengan pertolongan Allah, dan Dia mau mendengar dan Dia mau mengetahui. Untuk melihat di dalam ayat ini, Allah menjadikan iman para sahabat sebagai timbangan, tolak ukur. Tolak ukur imannya para sahabat sebagai tolak ukur dalam membedakan antara iman dan kebatilan, antara petunjuk dengan kesatan, antara kebenaran dan kebatilan. Artinya kalau ahlul kitab itu beriman sebagaimana berimannya para sahabat, maka mereka mendapatkan petunjuk. Tapi kalau mereka berbalik tidak beriman sebagaimana berimannya para sahabat, maka mereka jatuh dalam perpecahan, perselisihan, kesesatan yang jauh. Karena itu, Tuhan Bidin Azamullah dijelaskan oleh para ulama, mengikuti para sahabat dalam iman sebagai kewajiban terpelihara dari kesesatan dan perpecahan. Dan mengikuti mereka, yang maksudnya mengikuti mereka dalam akidah, dalam manhaj, dalam ketaatan. Kita wajib mengikuti mereka karena termasuk kategori iman bagi orang-orang mengikuti manhaj salaf. Memohon petunjuk dan hidayah, dan iman termasuk sebesar-besar kewajiban menjauhkan perpecahan dan kesesatan, termasuk kewajiban. Maka ayat ini menunjukkan mengikuti para sahabat adalah satu kewajiban. Mengikuti para sahabat adalah satu kewajiban. Kemudian itu ayat yang kedua. Ayat yang selanjutnya lagi dalam surah Ali Imran ayat 110. Dan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dan seterusnya ayat itu. Kalian umat Islam, maksudnya para sahabat pertama kali, adalah umat yang terbaik yang ditampilkan untuk manusia karena kalian menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah yang munkar dan beriman kepada Allah.
Yang dimaksud dengan kalian khair ummah, sebaik-baik untuk manusia, itu para sahabat. Makanya dikatakan oleh Ibnu Abbas, mereka adalah orang-orang yang berhijrah bersama Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Bahkan Ibnu Qayyim menyebutkan kalimat kuntum pertama kali itu para sahabat. Kuntum khair ummah. Kalian sebaik-baik umat yang pertama kali maksudnya para sahabat. Makanya disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Naqdul Mantiq, Naqdul Mantiq kata beliau, kaum muslimin telah sepakat bahwa umat Islam ini sebaik-baik umat yang paling sempurna. Dan umat yang paling sempurna dan paling utama adalah generasi yang terdahulu, yaitu generasi sahabat. Generasi para sahabat adalah orang yang paling tahu dan paling ittiba kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang mengikuti mereka dari ahlul hadis dan ahlul sunnah. Karena itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata dalam risalah Abdus bin Malik, kata Imam Ahmad bin Hanbal, usul sunnah indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulullah SAW wal-iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiyya dhalalatun. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, prinsip-prinsip sunnah menurut kami adalah berpegang dengan apa yang dilaksanakan oleh para sahabat Rasulullah SAW dan mengikuti jejak mereka, meninggalkan bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Ini dibawakan oleh Imam Al-Alikai dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian ayat selanjutnya, dalil bahwa man salaf sebagai hujjah, Surah An-Nisa ayat 115. وَمَنْ يُشَاقِقَ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَلِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan dia ke dalam neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Imam Ibn Abi Jamrah rahimahullah mengatakan, para ulama telah berkata mengenai makna ayat ini, wayattabi ghayra sabil mu'minin, mengikuti jalan tadi. Artinya barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mu'minin, yang maksud jalan kaum mu'minin jalannya para sahabat. Jadi barang siapa yang mengikuti jalan selain jalan para sahabat, maka kata Allah kami biarkan dia sesat dan kami ancam jangan masuk neraka. Makanya Ibnu Abi Jamrah menjelaskan bahwa mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang yang beriman, yang dimaksud jalannya para sahabat, generasi yang pertama, karena mereka adalah orang-orang yang mengambil wahyu langsung melalui diri mereka, dan mereka mengobati muskilah, ketidakjelasan yang terjadi dalam diri mereka dengan bertanya kepada Rasulullah SAW secara baik. Maka beliau SAW menjawab pertanyaan mereka dengan sebaik-baik jawaban dan menjelaskan kepada mereka dengan penjelasan yang paling sempurna, sehingga mereka pun mendengarnya, memahaminya, mengamalkannya, memperbaikinya, menghafalnya, menukilnya, dan mereka jujur dalam semuanya itu. Mereka memiliki keutamaan yang agung atas kita, sebab karena mereka lah dihubungkan tali kita dengan tali Nabi Muhammad SAW dan dengan tali Allah penolong kita Jalla Jalalu. Ini penjelasan Imam Ibn Abi Jamrah ketika menafsirkan ayat ini. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa orang yang menyalahi jalannya para sahabat, mereka akan sesat. Artinya menyalahi jalannya para sahabat, mereka akan sesat. Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa mengikuti jalannya para sahabat dalam memahami syariat adalah wajib, dan menyalahinya adalah kesesatan. Ini bisa dilihat dalam kitab Basaira Dawi Syarah Bisyarah Marwiyah Manhajis Salaf. Kemudian dalil yang lain lagi, Allah berfirman dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 153. Surah yang ke-6 ayat 153. Wa anna hadha siratun mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Demikianlah Allah perintahkan kepada kamu agar kamu bertakwa.
Surah Al-An'am ayat 153. Ayat ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, khatta lana Rasulullah SAW khattan biyadihi, thumma qala hadha sabilullahi mustaqima, wa khatta khututan an yamini wa shimali, thumma qala hadhihi subulun mutafarriqatun, laysa min sabilun illa alayhi shaytanun yad'u ilayhi. ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah SAW membuat garis dengan tangannya, kemudian beliau bersabda, ini jalan Allah yang lurus. Lalu beliau membuat garis-garis di kanan kirinya. Kemudian beliau bersabda, ini adalah jalan-jalan yang bercerai-berai, jalan yang sesat. Tidak ada satupun dari jalan-jalan ini kecuali dalamnya terdapat syaitan yang menyeru kepadanya. Selanjutnya beliau membaca firman Allah dalam surah Al-An'am 153 ini, dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu. Jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Demikian Allah perintahkan kepada kamu agar kamu bertakwa. Jadi ikhwan fil din, jazakumullah, Nabi ketika menjelaskan ayat ini, surah Al-An'am 153, dibuat garis oleh Nabi. Satu garis yang lurus, di kanan kiri garis itu ada garis-garis pendek. Kata Nabi, ini jalanku yang lurus, ikuti. Jangan kamu ikuti jalan yang lain. Setiap jalan, ini maksudnya golongan, kelompok, aliran, pemahaman. Setiap jalan ini mesti ada syaitan yang mengajak kepadanya. Setiap jalan ini mesti ada syaitan yang mengajak pada kelompoknya, golongannya, firqahnya, alirannya. Ini mesti ada syaitan yang mengajak kepada Rasulullah. Kemudian dibacakan ayat ini. Artinya harus kita ikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Itu jalan selamat. Ya, riwayat Ibnu Mas'ud ini, riwayatnya sahih. Riwayat Imam Ahmad, Ad-Darimi, Al-Hakim, dan Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah. Ini dalil tentang kita wajib mengikuti siratal mustaqim, satu jalan. Enggak boleh mengikuti jalan yang lain. Satu jalan yang selamat yaitu mengikuti Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Kemudian dalil yang lanjut itu At-Taubah ayat 100, ini sudah kita baca tadi. Kita enggak baca. Kita masuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya banyak ini, puluhan ayat. Saya tidak baca semuanya. Kemudian juga hadis juga pernah saya bawakan di dalam daurah Kobe yang beberapa gitu, yaitu hadis Irbad bin Sariyah. Panjang itu saya jelaskan, sampai saya buat buku, satu buku khusus tentang ini, judulnya Wasiat Perpisahan. Dan lebih dari 20 fawaid, manfaat dari hadis ini, hadis Irbad bin Sariyah. Saya bacakan sekilas saja hadis Irbad bin Sariyah ini, dan hadis ini sahih. Disuaikan oleh para ulama di hadith. Itu hadith Irbad, Salla bina Rasulullah Zata yaumin Thumma akbal alina Fawa'adana maw'idatan balighatan Zarafat minha al-uyunu Wawajirat minha al-qulubu Faqala qail Ya Rasulullah ka'anna hadhi maw'idatu muwaddi'in Famadha ta'hadu ilayna Faqala usikum bitaqwa Allah Wassam'i wa ta'a Wa'in abdan habashiyya فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Satu hari Rasulullah SAW pernah salat bersama kami, kemudian beliau menghadap kepada kami dan memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang menjadikan air mata kami berlinang, membuat hati kami takut. Maka seorang berkata, wahai Rasulullah, nasihat ini seakan-akan nasihat orang yang akan berpisah, maka apa yang kau wasiatkan kepada kami? Maka Rasulullah SAW bersabda, aku wasiatkan kepada kalian supaya tetap bertakwa kepada Allah, tetaplah mendengar dan taat kepada ulil amri, walaupun yang memerintah kalian adalah orang budak dari Habasyah, seorang budak dari Habasyah.
Sungguh orang yang masih hidup di antara kalian setelah wafatku, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Habis sudah ingatkan, nanti sudah wafatku akan terjadi perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk. Peganglah erat-erat dan gigitlah dia dengan gigi geram kalian. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang diadakan dalam agama, karena semuanya setiap perkara yang diadakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis ini sahih, riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Darimi, Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah, Al-Hakim, disahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Imam Madzhabi dan disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani dan lainnya. Ikhwanuddin, azakumullah. Nabi sudah menjelaskan di sini bahwa sesudah wafatnya Rasulullah akan terjadi perpecahan, akan terjadi perselisihan. Tapi kemudian Nabi memberikan solusi dari perpecahan itu. Solusi jalan keluar yang terbaik. Itu apa jalan keluarnya? Kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Kemudian Nabi ingatkan lagi, jauhkan dari kalian berpegang kepada sunnahku, sunnah khulafaur rasyidin. Nabi menyebutkan pegang erat-erat dan gigit dengan geram kalian. Jadi bukan sekedar pengakuan aja. Kita berpegang pada Quran Sunnah, mengumpul sahabat, bukan, tapi pegang erat-erat dan gigit. Maka betul-betul kita pegang erat-erat. Kenapa? Banyaknya fitnah, banyaknya kelompok, banyaknya golongan, orang itu bisa lepas dari mana yang hak ini. Kata Nabi, pegang erat-erat dan gigit dengan geram kalian. Kemudian kata Nabi, jauhkan dari kalian dari setiap perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Setiap perkara yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah sesat. Jadi hadis ini, apalagi bintina, azakumullah, hadis ini menjelaskan tentang wajibnya kita mengikuti salafus shalih dalam hadis ini. Hadis ini menunjukkan tentang wajibnya mengikuti mana salaf. Yang pertama dari sini, Nabi menggabungkan antara sunnah khulafaur rasyidin dengan sunnah beliau. Artinya, beliau menggabungkan pemahaman salaf dengan sunnah beliau. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak bisa dipahami kecuali dengan mengikuti pemahaman salaf. Yang pertama. Yang kedua, beliau salah menjadikan sunnah khulafaur rasyidin sebagai sunnah beliau. Beliau mengatakan gigitlah dengan gigi geraham dan tidak mengatakan gigitlah keduanya, tidak. Gigitlah. Ada satu antara sunnah beliau dengan sunnah khulafaur rasyidin. Yang ketiga, beliau menjadikan perlawanan semua itu dengan peringatan bid'ah. Oke, setelah menyebutkan sunnah Nabi, sunnah khulafaur rasyidin, pegang erat-erat, kemudian Nabi sebutkan lawannya. Yaitu apa? Kata Nabi, jauhkan diri kalian dari setiap perkara yang baru, karena yang baru adalah bid'ah. Menunjukkan bahwa setiap yang menyelisih mana salaf berarti ia terjerumus dalam bid'ah tanpa ia sadari. Kemudian yang keempat, dalam hadis ini Nabi menjadikan mana salaf sebagai solusi dari perselisihan dan bid'ah. Barang siapa yang bertegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah khulafaur rasyidin, maka ia termasuk golongan yang selamat nanti di hari kiamat. Dan yang lainnya, fawaid-fawaid yang terdapat dalam hadis ini. Kemudian hadis yang lain, Tuhan Fiddin, Azzaqumullah, Nabi sudah ingatkan kepada kita tentang wajibnya mengikuti pemahaman salaf. Di antaranya yaitu hadis An-Nujum. Nabi menyebutkan An-Nujumu amanatun lis-sama, fa idza dhabatin nujumu atas sama'a matu'ad, wa ana amanatun li ashabi, fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun, wa ashabi amanatun li ummati, fa idza dhaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Kata Nabi, bintang-bintang itu sebagai penjaga langit. Apabila bintang-bintang itu hilang, maka datanglah apa yang dijanjikan atas langit itu. Dan aku adalah penjaga bagi sahabat-sahabatku. Apabila aku telah pergi, meninggal dunia, maka akan datang kepada sahabatku apa yang dijanjikan oleh mereka. Dan para sahabatku adalah penjaga bagi umatku. Ini yang paling penting. Para sahabatku penjaga bagi umatku. Apabila sahabatku telah pergi meninggal dunia, maka akan datang apa yang dijanjikan kepada mereka. Ini hadis sahih dari Muslim, dari sahabat Abu Musa Asy'ari.
Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Ilamul Muwaqqi'in, kata beliau bahwa pengambilan istinbat dari hadis ini, beliau menjadikan penisbatan para sahabat terhadap orang setelah mereka seperti nisbat beliau terhadap para sahabat. Yang seperti ini menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk mengikuti pemahaman para sahabat, karena para sahabat membentengi umat Islam dari berbagai kejelekan dan sebab-sebabnya. Ya, harus menggang penjelasan sahabat. Rasulullah menyebutkan bahwa para sahabat adalah hujjah bagi kita dalam memahami Islam. Para sahabat bagaikan bintang di langit, dan bintang itu mempunyai tiga. Yang pertama, hiasan langit. Yang kedua, pelempar setan. Yang ketiga, petunjuk arah. Allah jadikan bintang itu pertama hiasan, yang kedua pelempar setan, yang ketiga petunjuk arah. Dan dalilnya banyak dalam Al-Quran ini. Walaqad zayyana al-Quran bi zinatil kawakib wa hifdzan min kulli syaitan marid. Jadi bintang-bintang itu sebagai hiasan, pelempar setan, petunjuk arah. Nah, kenapa Nabi menyebutkan bahwa para sahabat sebagai bintang? Karena sahabat sebagai hiasan bagi umat ini. Yang kedua, para sahabat sebagai pelempar bintang api. Maksudnya para sahabat yaitu melempar atau membantah orang-orang yang menyimpang, yang mengikuti hawa nafsu dan ahlul bid'ah. Yang ketiga, sebagai petunjuk untuk meneruskan pemahaman. Jadi sahabat sebagai hiasan bagi umat ini, sebagai pelempar bagi orang-orang yang melakukan bid'ah. Yang ketiga, sebagai petunjuk untuk pemahaman. Dan juga ada Nabi juga banyak. Saya akan bacakan satu aja. Ini banyak sekali. Sesebutkan tentang sesatnya contoh ya. Ada dua akhtar nih. Yang pertama akhtar dari Ibnu Mas'ud. Yang kedua dari Ibnu Abbas. Yang Ibnu Mas'ud itu ketika Abu Musa al-Asy'ari datang ke rumah Abu bin Mas'ud. Dan ini para ulama, para sahabat biasa itu menghormati sahabat yang lebih alim. Ulama menghormati ulama yang lebih alim, seperti itu. Biasa ditungguin depan rumahnya. Nanti kalau jalan ke masjid baru diiringi oleh sahabat yang lain atau tabi'in untuk bertanya masalah agama sampai ke masjid. Nanti pulang begitu juga. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ini sahabat. Dia nunggu di depan rumahnya Abu Mas'ud, sampai Abu Mas'ud keluar dari rumahnya. Ini di Baghdad ini, artinya di Irak ini, di Kufah. Kata, setelah keluar ditanya, kata Abu Musa, tadi kami temui di masjid itu ada kelompok-kelompok yang mereka berzikir dengan biji-biji tasbih. Mereka menyuruh untuk mengucapkan la ilallah subhanallah alhamdulillah. Apa kata Abu Mas'ud? Apa yang kau katakan? Untuk melihat perhatian ini. Apa yang kau katakan? Aku tidak mengatakan apa-apa, menunggu pendapatmu. Ini, ikhtiram kepada ulama. Saya tidak berpendapat apa, tunggu kamu. Gimana pendapatmu? Nanti kau akan lihat. Setelah itu, didatangi Abu Mas'ud. Abu Mas'ud lihat orang-orang itu yang berzikir pada pimpinannya. Takbirumia, kata pimpinannya di bentuk halaqah-halaqah lingkaran itu, kalian bertakbir 100. Halilumia, ucapkan Allah 100. Dan seterusnya. Kemudian setelah Abdul bin Mas'ud lihat, Abdul bin Mas'ud radhiyallahu mengatakan begini, mengapa tidak engkau suruh mereka menghitung kesalahan-kesalahan? Kata kepada pimpinannya, kenapa engkau tidak menghitung kesalahan-kesalahan kamu? Kemudian dijawab oleh wahai Abu Abdurrahman,
Ini enggak lain yang kami lakukan, menghitung kerikil, yaitu dengan mengucapkan takbir, tahlil, dan tasbih. Diulangi lagi dalam Mas'ud. Itulah kesalahan-kesalahan kalian. Maka aku jamin kebaikan kalian tidak akan sia-sia sedikit pun juga. Kemudian Abdul Mas'ud mengatakan, waihakum ya ummat Muhammadin, ma asra'a halakatukum ha'ulai sahabatu nabiikum s.a.w. mutawafirun wa alithiyabu lam tabla wa aniyatuhu lam taksur waladhi nafsi biyadihi innakum la'ala milatin hiya ahda min milati Muhammadin aw muftatihu baba dalalah aw muftatihu babi dalalatin. Celaka kalian wahai umat Muhammad, alangkah cepatnya kebinasan kalian. Ini para sahabat Nabi SAW masih banyak, dan ini pakaiannya belum usang, bejananya belum pecah. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, apakah kalian menyangka bahwa kalian berada di atas agama yang lebih lurus dari agamanya Nabi Muhammad? Ataukah kalian hendak membuka pintu-pintu kesesatan? Ini riwayat sahih, riwayat Imam Darimi dalam sunannya. Antum lihat di sini perkataan mereka setelah Mas'ud mengatakan demikian, celaka kalian, alangkah cepatnya kalian binasa. Sahabat Rasulullah masih ada. Ibnu Mas'ud mengatakan, tolong ukur kebenaran para sahabat. Sahabat masih ada, kenapa kalian gak ikut sahabat? Karena menghitung ini bukan para sahabat. Kenapa kalian gak ikut para sahabat? Apakah kalian lebih mendapatkan petunjuk dari agamanya Nabi Muhammad, atau kalian membuka pintu kesesatan? Apa jawaban mereka? Masih sempat jawab mereka. Demi Allah, wahai Abu Abdurrahman, yang kami inginkan tidak lain kebaikan. Apa beliau jawab? Wa kam min muridil khairi lan yusibahu. Betapa banyak orang yang ingin kepada kebaikan, tidak sesuai dengan sunnah. Jadi ingin kebaikan atau ikhlas, harus sesuai dengan sunnah Nabi. Karena syarat diterimanya ibadah, dua. Syarat diterimanya ibadah dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba, mengikuti sunnah Nabi. Meskipun dia ikhlas, tapi tidak ikut sunnah. Jadi betapa banyak orang yang ingin kebaikan tidak mendapatkannya. Sungguh Rasul memberitahukan kepada kami bahwa ada satu kaum yang membaca Al-Quran namun tidak melewati kerongkongan mereka. Demi Allah, aku tidak mengetahui, mungkin sebagian mereka lah dari kalangan kalian. Kemudian beliau berpaling dari mereka, lalu Amr bin Salam berkata, kami melihat sebagian besar orang yang membuat harakah tadi ikut dalam perang Nahrawan, mereka bergabung bersama Khawarij memerangi kami. Lihat, bid'ah itu awalnya sedikit dengan zikir-zikir yang dipimpin, kemudian akhirnya menjadi besar. Dia kemudian mengangkat senjata menyerang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini sahih. Artinya di sini Abdul bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa tolak ukur pemahaman yang benar sahabat. Kenapa kalian tidak ikut sahabat? Karena sahabat tidak ada yang zikir berjamaah, membuat lingkaran zikir, tidak ada. Jadi kalau ukur kebenaran, ada para sahabat. Woi, pensilnya. Kemudian juga riwayat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ketika datang kepada Khawarij juga menyebutkan demikian, bahwa kami datang dari para sahabat Rasulullah dan kalian tidak ada seorang pun di antara mereka. Ya. Jadi perkataan-perkataan ini dari Abdullah bin Mas'ud dan juga Abdullah bin Abbas menunjukkan apa? Bahwa tidak seorang sahabat pun yang bersama ahlul bid'ah. Kemudian setiap firqah atau golongan atau mazhab yang menyimpang tidak ada seorang sahabat pun dalamnya. Kemudian bahwa berpegang kepada mana salaf, mana para sahabat itu sebagai pokok dari keselamatan. Dan setiap orang harus berhujjah dengan pemahaman para sahabat dan tidak boleh kebalikannya. Kemudian fawaid yang lain lagi, bahwa para sahabat adalah orang yang paling mengetahui tentang Al-Quran. Mereka menyaksikan turunnya wahyu, mereka yang paling paham tentang Al-Quran, dan juga mereka adalah orang-orang yang lebih dahulu memahami dan mengamalkannya. Kemudian orang-orang yang tidak mau mengikuti para sahabat, maka mereka akan menyempal.
menyimpang dari pemahaman yang hak dan mereka akan masuk kepada ahlul bid'ah. Saya ambil satu lagi ayat Al-Quran. Antum lihat surah Al-Jum'ah. Surah Al-Jum'ah. Di ayat 2. Surah Al-Jum'ah ayat 2. Antum lihat. Allah berfirman, "Huwa alladhi ba'atha fil ummiina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين." Dan dialah Allah yang telah mengutus kaum. Dialah Allah yang telah mengutus kepada kaum yang buta huruf, yang ummi, seorang rasul dari kaum mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat kami, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan mereka Alkitab, yaitu Al-Quran, Al-Hikmah, yaitu Al-Sunnah. Dan sungguhnya mereka sebelum itu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Surah Al-Jum'ah ayat 2. Dijelaskan dalam kitab Al-Bayyinat As-Salafiyah An Aqwal As-Sahabat Hujjatun Syar'iyyah. Dijelaskan di sini. Dan juga dalam kitab Basair Dawi Syaraf Bisharaf Marwiyati Manhaji Salaf. Dijelaskan tentang ayat ini, Rasulullah SAW diutus untuk mendidik dan mengajarkan Quran dan As-Sunnah kepada umat ini. Rasulullah diutus oleh Allah untuk mengajarkan Quran dan Sunnah kepada umat ini. Dan hal ini termasuk sebesar-besar tujuan dari kerasulan dan kenabian. Mengajarkan Quran dan Sunnah, tujuan yang paling besar dari kerasulan dan kenabian. Dan Rasulullah SAW mengajarkan hanya kepada para sahabat. Adapun orang-orang yang setelah mereka mendapatkan ilmu dari jalannya para sahabat. Saya ulangi lagi. Bahwa Rasulullah membawa Quran dan Sunnah ini yang pertama kali diajarkan kepada siapa? Sahabat. Jadi muridnya Rasulullah para sahabat. Itu perhatikan di sini. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat. Adapun orang-orang yang setelah mereka, mereka mendapatkan ilmu dari jalannya para sahabat. Dan Nabi SAW mengajarkan Quran dengan nas dan maknanya, kaidah dan ketentuannya, sebagaimana beliau mengajarkan As-Sunnah kepada mereka dengan sebaik-baik pengajaran. Dan tidak ada seorang pun yang ikut serta dalam menimba ilmu bersama Rasulullah SAW. Maka tidak ada seorang pun yang menyamai para sahabat dalam ilmu dan pemahaman. Gak ada orang lain. Ya, tabi itu belakangan sudah sahabat. Yang ada, Rasul mendidik para sahabat. Maka tidak ada orang yang bisa menyamai ilmunya sahabat dan pemahaman sahabat. Karena yang ngajarkan Rasulullah. Orang yang paling alim, Rasulullah SAW. Yang paling baik dalam mendidik. Mengajarkan sahabat. Berarti sahabat orang yang paling dalam ilmunya dan paling dalam pemahamannya. Orang yang belajar langsung kepada Rasulullah SAW tidak sama dengan orang yang belajar dari selain Rasulullah. Sebab tidak ada seorang pun yang menyamai Rasulullah dalam menjelaskan dan mengajarkan Islam. Sesungguhnya orang yang paling utama untuk kita ikuti adalah orang yang paling sempurna ilmu dan pemahamannya. Dan para sahabat adalah orang yang paling sempurna ilmu dan pemahamannya. Maka wajib bagi kita mengikuti dan mengutamakan mereka ketika terjadi perpecahan, perbedaan pendapat, dan perbedaan hukum. Sahabat paling paham tentang Quran. Sahabat paling paham tentang sunnah. Yang ajarkan Rasulullah. Gurunya Rasulullah. Dan itu melihat, saya ambil umumnya contoh. Gurunya Imam Malik. Muridnya orang alim, Imam Syafi'i dan Imam yang lain. Karena gurunya pintar. Muridnya juga pintar. Saya ambil lagi contoh. Imam Ahmad, muridnya banyak yang alim. Sampai anak-anak jadi ulama. Contoh lagi abad ke-7, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam menguasai Quran dan menguasai semua disiplin ilmu. Menguasai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka muridnya Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, Imam Adz-Dzahabi, Ibnu Abdul Hadi dan yang lainnya, puluhan dan ulama semuanya. Ibnu Qayyimnya kitabnya aja tulisannya ratusan jilid. Imam Adz-Dzahabi ratusan jilid. Syekhul Islam punya majmu fatwa 37 jilid. Belum yang lain, kita yang lain.
Artinya kalau dia ulama, muridnya mesti alim. Nah sekarang kita kembali, Rasulullah SAW yang ngajar Rasulullah kepada sahabat, itu alim para sahabat dalam ilmu dan pemahaman. Nggak ada orang bisa mengalahi ilmu dan pemahamannya sahabat. Karena itu kita diwajibkan mengikuti pemahamannya para sahabat, manhajnya para sahabat. Kalau disebutkan dalam hadis Nabi yang muttafaq alaih Bukhari Muslim, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia pada masaku. Sebaik-baik manusia tentang apanya? Tentang akidahnya, tentang ibadahnya, tentang ilmunya, tentang akhlaknya, tentang pemahaman, tentang dakwah, para sahabat yang paling baik. Bukan dalam bentuk rupanya, bukan pakaiannya, bukan rumahnya, bukan kendaraan, bukan. Khairun nas, sebaik-baik manusia, yaitu sebaik-baik manusia tentang pemahaman, tentang akidah, tentang manhaj, para sahabat yang terbaik. Dan masih banyak lagi dalil, ya, para ulama yang menjelaskan tentang wajibnya kita mengikuti pemahaman sahabat. Yang saya sudah sebutkan dalil-dalilnya dari Quran, hadis Nabi, dan juga penjelasan para sahabat, penjelasan para tabi'in, itu ada. Dan umat ini gak akan jaya, gak akan jaya. Makanya ilmu, kalau kita belajar ilmu, ilmu dari para sahabat. Sampai Imam Al-Auza'i mengatakan, al-ilmu manja'na sahabi Muhammad SAW, wa malam yaji'ana wahidi minhum falaysa bi'ilmin. Ilmu itu apa yang berasal dari para sahabat Nabi SAW. Adapun yang datang, yang bukan dari sahabat, maka bukan ilmu. Jadi ilmu yang datang sahabat. Karena itu kita diwajibkan untuk mengikuti jejaknya para sahabat. Dan ini para imam sudah menjelaskan tentang prinsip-prinsip ilmu. Ya, sampai di sini dulu. Kalau ada yang kurang jelas yang Anda mau tanyakan, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Ada beberapa pertanyaan yang masuk yang bisa saya jawab yang tidak, Allah ma'alam. Bagaimana kesesuaian hadis yang populer bahwa perbedaan pendapat di kalangan umat itu rahmat? Ini gak ada asalnya, bukan dari Nabi. Bukan dari Nabi ini. Perbedaan pendapat rahmat. Berarti kebalikannya, persatuan umatku adalah azab. Ya. Kalau perselisihan umat adalah rahmat, berarti persatuan umat adalah azab. Jadi ini tidak ada asalnya, bukan hadis. Dan sudah dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah hadis al-dha'ifah wal-maudu'ah. Silsilah hadis dha'ifah wal-maudu'ah itu ada 6 ribu hadis. Terus Syekh Al-Albani itu diantaranya disebutkan di situ. Jadi ini justru dengan ini orang akan mengikuti siapa aja, kan berbeda pendapat. Berbeda pendapat rahmat. Jadi kamu enggak usah negur saya, biar aja saya mau cari, mau sholatnya ruku aja, enggak pakai sujud juga enggak apa-apa, kan beda pendapat rahmat. Saya mau sholat satu rokaat juga gak apa-apa. Kan beda pendapat rahmat. Rusak agama ini nanti. Orang pakai cara seenaknya. Kita kembali kepada Quran. Bagaimana kata Quran? Allah berfirman, فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَلَمُنْ أَفْتُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Dalam surah An-Nisa ayat 59 disebutkan, فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, apabila kamu berselisih tentang suatu, farudduhu ila Allah wa Rasul, kembalikan kepada Allah Rasul.
Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, dan ini yang paling baik. Apabila kalian berselisih, kata Allah apa? Masing-masing atau kembalikan? Kembalikan kepada Allah, kepada Quran, kembali kepada Rasul, kepada Sunnah. Bukan, ya masing-masing aja lah, kan rahmat ini. Rusak agama ini. Yang berkaitan dengan keluarga aja, itu juga anda mungkin bisa ribut terus. Apalagi yang berkaitan dengan umat. Kalau suami istri ribut, ya kita masing-masing aja deh. Gimana? Kesel gak? Si istri kesel, suami juga kesel. Kita masing-masing. Gimana? Gak ada ketaatan kepada Allah, dan gak ada ketaatan kepada suami. Masing-masing. Dan apalagi berkaitan dengan umat. Kita dakwakan, ngajak yang benar, ya kita masing-masing. Ya rusak agama ini. Berarti gak ada dakwah hal seperti itu. Ya masing-masing. Terserah dengan keyakinannya masing-masing, pemahaman masing-masing, rusak agama ini. Dan rusak umat ini. Tetap harus diajak mereka kepada yang hak, mana yang benar. Harus kembali kepada Quran, harus kembali kepada sunnah, menurut pemahaman salafus saleh. Ya bisa masing-masing. Jadi ini kadang-kadang memang orang, kadang-kadang membawakan seperti itu, ya untuk membenarkan bid'ahnya dia. Tujuannya dia, dengan hadis yang tidak ada asalnya ini, tujuannya apa? Supaya membenarkan pendapat yang salah, pendapat yang sesat, atau perbuatan dia yang jelas-jelas bid'ah. Dia ingin dibenarkan pendapat itu. Dia membawakan hadis yang banyak lagi digunakan macam-macam lah. Kan ada juga, guru saya juga mengatakan begini. Guru bukan ukuran kebenaran. Syekh bukan ukuran kebenaran. Imam bukan ukuran kebenaran wahyu, Quran, dan sunnah. Bukan kata syair. Bagaimana sikap kita terhadap ulama sufi dan tasawuf? Ya kita menyampaikan dakwah yang hak ini kepada mereka dan mereka masuk Islam. Karena bagaimanapun juga, seperti yang saya jelaskan, bahwa tarekat itu bahaya untuk Islam dan kaum muslimin. Saya jelaskan di buku Syarah Aqidah Sunnah wal Jamaah tentang penyimpangan-penyimpangan tasawuf itu. Bagaimana ciri ulama yang berada di zaman salaf? Ya, pokoknya dia berpegang kepada Quran, kepada sunnah Nabi yang sahih, menurut para sahabat. Yang tidak ada label tertentu, tidak ada ciri tertentu. Yang penting dilaksanakan sunnah Nabi. Ya, yang zahir tetap bisa dilihat. Ya, berjenggot, tidak isbal. Artinya tidak boleh kita laki-laki lebih dari mata kaki, enggak boleh. Harus digunting itu. Jadi laki-laki itu enggak boleh celananya atau kainnya atau bajunya lebih dari mata kaki. Kalau pakai baju gamis enggak boleh. Harus di atas mata kaki. Sebab Nabi bersabda, "Ma asfal min al-ka'bayni fa bin nar." Apa saja yang melewati lebih dari mata kaki, tempatnya neraka. Jadi laki-laki itu nggak boleh melebihi mata kaki. Kemudian juga yang disampaikan adalah akidah tauhid kepada umat ini, yang disampaikan akidah yang benar, pemahaman yang benar. Kemudian juga akhlaknya baik. Yang paling pokok itu tauhid dulu deh. Yang paling pokok tauhid itu di antara ciri dari ulama salaf yang menyampaikan tauhid dengan pemahaman yang benar. Apakah pemahaman Ahlul Bait pada zaman sekarang bisa dijadikan dalil? Ya bisa. Karena sudah mereka ini menyatakan Ahlul Bait pada hakikatnya mereka adalah orang-orang Syiah. Pada hakikatnya Syiah itu adalah bukan Ahlul Bait. Cuma mereka mengagung-agungkan bahwa mereka adalah Ahlul Bait. Bohong. Mereka benci oleh Ahlul Bait. Ahlul Bait Rasulullah. Ya betul dari keluarganya Ali, keluarganya Aqil, keluarganya Abbas dan yang lainnya. Termasuk istri Nabi Ahlul Bait. Tapi justru mereka orang Syiah membenci istri-istri Nabi sama Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana sikap kita kepada orang yang dia dianggap sebagai ustaz di daerah kami, namun ustaz tersebut mencukur jenggot dan isbal? Ya diingatkan dengan cara yang baik, karena mungkin dia belum paham atau dia sudah paham dalilnya, cuma dia terbawa pengaruh dengan lingkungan.
Sebab jenggot ini merupakan ciri. Bukan hanya ciri aja, jenggotnya fitrah. Jenggot ini bagi laki-laki fitrah. Fitrah. Artinya, orang kalau dia memelihara jenggot sesuai dengan fitrahnya. Seperti khitan bagi laki-laki, itu fitrah. Makanya orang kafir, ya, itu sebagian ada yang mengikuti fitrah. Dia juga disunah. Meskipun dia tidak masuk Islam, karena itu fitrah. Fitrah. Nah, sekarang jenggotnya fitrah. Dan setiap muslim, dia harus berjenggot untuk laki-laki. Dia berbeda dengan orang-orang majusi, orang-orang musyrikin. Makanya ketika ada orang yang menyalahi ini, itu para ulama memberikan ancaman yang keras. Maka seluruh imam mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Zuhri, dan yang lainnya, itu enggak ada seorang pun dari mereka yang cukup jenggot, enggak ada. Bahkan dulu zaman dulu, ahlul bid'ah saja enggak berani cukup jenggot. Kok ahlul bid'ah berani? Karena enggak bakal orang ikut dia. Enggak bakal orang ikut dia. Hatta dalam agama Nasrani, ketika mereka memberikan ilustrasi tentang Isa, Yesus, berjenggot atau tidak? Berjenggot. Karena enggak ada yang namanya nabi atau rasul yang tidak berjenggot, tidak ada. Semua nabi dan rasul berjenggot. Dan nabi itu kafir lihya. Jenggotnya tebal Rasulullah SAW. Nah, ketika nabi wudu, nabi ambil air, dimasukkan ke jenggotnya. Maka ketika ada kaum musyrikin datang, nabi tegur tentang fitrahnya. Kenapa kamu cukur jenggot? Gemetar dia. Saya disuruh oleh penguasa saya, rajanya. Adapun aku amarani rabbi an u'fi lihyati. Adapun aku disuruh oleh Allah agar aku memanjangkan jenggotku. Enggak boleh cukur dalam keadaan bagian itu, enggak boleh cukur jenggot itu. Hukumnya haram, maka sepakat seluruh ulama tentang haramnya mencukur jenggot. Sepakat semua Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Zahiri dan yang lainnya sepakat tentang haramnya cukur jenggot. Ketika dia ada orang mengatakan bahwa dia sebagai seorang dai, itu usah cukur jenggot, ini aib. Aib dan tercela. Begitu juga kalau dia isbal, dia ingatkan bahwa enggak boleh isbal, hukumnya haram. Jadi ini yang seperti ini sebenarnya mestinya sudah diketahui. Saya sebutkan nanti kalau Anda mau baca dalilnya, keterangannya tentang haramnya mencukur jenggot, Anda bisa baca buku saya Panduan Keluarga Sakinah. Panduan Keluarga Sakinah. Di situ saya sebutkan tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pernikahan. Nah, di antara pelanggaran pernikahan, orang ketika akan menikah biasanya cukur jenggot. Kadang-kadang orang tua maksa cukur jenggot. Enggak boleh taat pada orang tua. Nah, disini saya bawakan dalilnya. Kalau mencukur jenggot itu, pertama menyerupai orang-orang kafir. Menyalahi perintah Allah. Menyalahi perintah Rasulullah. Kemudian, dengan cukur jenggot, dia sama dengan perempuan. Sedangkan tasyabbu bin nisa, menyerupai wanita gak boleh. Perempuan gak ada yang berjenggot. Kalau perempuan berkumis saja. Jadi ini fitrah. Laki-laki berjenggot. Dan disitu juga menimbulkan hibah. Jenggot itu hibah. Artinya mempunyai wibawa orang yang berjenggot itu. Ada wibawanya orang berjenggot itu. Dan dia mengikuti perintah Allah Rasulnya, dan insya Allah dengan itu dia mendapatkan pahala dari sunnah Nabi, mengikuti sunnah itu. Jadi tolong diingatkan dengan cara yang baik. Dibawakan aja buku itu, Panduan Keluarga Sakinah. Bawakan dalil Anda situ, berapa dalilnya sebutkan. Kenapa gak boleh mencukur jenggot? Bolehkah? Ada sebagian kelompok mengatakan untuk masuk Islam yang kafir itu harus dibaiat, mau menjelaskan. Nah, ini yang seperti ini kelompok-kelompok bid'ah ini. Kelompok sempalan. Enggak, tapi sama harus baiat. Nanti baiat kepada siapa? Kepada imamnya. Kalau enggak baiat nanti matinya seperti bangkai jahiliyah. Ini sesat seperti ini. Kita baiat hanya satu kepada Rasulullah SAW. Sudah. Atau kepada ulil amri, penguasa kaum muslimin. Tapi baiat kepada kelompok ini ada baiatnya, kelompok sufi ada baiat, kelompok itu, pecah belah umat Islam. Seperti yang kita lihat sekarang ini. Jadi enggak ada. Dan baiat-baiat itu dikatakan para ulama, baiat yang bid'ah. Dan jamaah-jamaah yang ada, termasuk jamaah sempalan. Yang membuat perpecahan dengan kaum muslimin.
bagaimana dengan bimbingan haji? Ya, belajar nih bimbingan haji, itu ikut travel-travel yang memang mengajarkan sunnah. Karena banyak travel-travel haji yang ada di kita juga nggak sesuai dengan sunnah. Ya, itu belajar sesuai dengan sunnah. Saya ada bimbing juga di satu travel di Jakarta, Tiara Tour itu. Itu yang tiap tahun saya bimbing. Ada juga yang kalau haji, itu haji plus ya, kalau haji biasa ada juga yang beberapa lah di Jakarta itu. Tapi kalau di Jepang ini saya nggak tahu. Tapi tetap kita haji ini seumur hidup sekali. Sekali seumur hidup. Maka kita mencari yang sesuai dengan sunnah, supaya kita melaksanakan sesuai dengan sunnah. Keluar biaya mahal nggak ada masalah, yang sesuai dengan sunnah. Oh, banyak yang diajarkan yang bid'ah banyak. Ya. Kemudian juga yang umroh berulang-ulang juga dari tahun juga banyak. Nggak ada contohnya. Tadi disebutkan bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, 1 masuk surga. Nah, bagaimana menyikapinya dengan orang yang sudah masuk? Ya, kita dakwakan dengan cara yang baik. Ya, tetap didakwakan, dikasih buku, dikasih kaset, kalau dikasih tulisan yang berkaitan dengan manhaj yang hak ini. Ya, sedikit demi sedikit didakwakan, bahwa mereka dapat hidayah. Tetap aja kita berusaha mendakwakan dengan cara yang baik kepada mereka. Tidak boleh kita katakan kamu ini sesat. Nggak boleh. Di dalam ceramah, dalam dakwah, nggak apa-apa kita sebutkan seperti itu. Tapi ketika kita bertemu dengan orang-orangnya, tokoh-tokohnya, kita sampaikan cerita yang baik. Insya Allah mereka akan terima. Insya Allah mereka terima. Karena umumnya mereka nggak tahu. Bagaimana dengan orang-orang awam yang dia tidak menuntut ilmu yang benar sampai akhir usianya? Ya, kita serahkan kepada Allah. Ya, banyak orang-orang yang memang tidak menuntut ilmu, ya, dari orang tua kita atau kakek nenek kita atau yang lainnya, ya, mereka tidak pernah menuntut ilmu dan meninggal karena mereka tidak tahu tentang Islam. Ya, kita serahkan kepada Allah SWT. Kita doakan aja kalau mereka tetap Islam, kita doakan kebaikan untuk mereka. Biar Allah mengampuni dosa-dosanya, merahmatinya, memasukkan dia ke surga, segala macam. Tapi kalau dia mati dalam keadaan kafir, tidak boleh kita mintakan ampun, tidak boleh. Jadi kalau orang tua kita mati dalam keadaan kafir, tidak boleh mintakan ampun untuk dia. Tidak boleh. Bagaimana Nabi, pamannya meninggal atau ibunya meninggal, Nabi tidak boleh, dilarang oleh Allah memintakan ampun. Untuk orang tuanya tidak boleh, dilarang. Memintakan ampun untuk orang kafir, memintakan rahmat untuk orang kafir, memintakan ampun apa keselamatan buat orang kafir tidak boleh dalam Islam. Tapi mohonkan agar mereka dapat hidayah boleh. Kalau sudah meninggal, sudah, enggak ada lagi. Dalilnya apa? Antum lihat dalam surah At-Taubah ayat 113. Ini dalil penting, jadi setiap keterangan saya sebutkan dalilnya. Kenapa nggak boleh memintakan ampun untuk orang kafir? Menurut dalam oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 113, Allah berfirman, maka Nabi waladina aman wa yastaghfiru lil-mushrikina walau kanu liqurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Surah At-Taubah surah 9 ayat 113. Dan tidak patut bagi Nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampun untuk orang-orang musyrik, meskipun mereka orang musyrik itu sanak kerabat mereka. Sesudah jelas bagi mereka bahwa mereka orang-orang yang musyrik itu penghuni neraka jahim. Ini dalil, tidak boleh mintakan ampun untuk orang kafir. Bagaimana kalau orang yang berdakwah salaf ini membuat organisasi dengan pertimbangan kebatilan tambah banyak? Nanti bikin kelompok lagi yang baru, bikin hezeb baru nanti. Kita dakwah yang ada alhamdulillah nyebar kok, dan orang paham dengan dakwah ini. Kenapa harus bikin kelompok lagi, ya, organisasi lagi? Jadi nanti orang
akhirnya bikin hizb, tapi ada imam, ada bai'at lain. Jangan. Udah kita dakwah, insya Allah orang dengar kok. Kemana-mana seluruh dunia orang dengar dakwah ini. Di perusahaan kami ada sholat Jumat. Kemudian ada beberapa pekerja yang ikut sholat Jumat. Bagaimana kalau saya tidak khotib atau imam, sedangkan ilmu saya tidak ada? Ya kalau kondisi terpaksa boleh aja. Dibacakan aja berapa, satu ayat tentang tafsirnya, tapi mukadir, atau satu hadis sudah cukup. Tapi untuk mensyarah, menjelaskan, ya jangan. Karena kita belum menguasai. Ya kalau memang kondisi yang terpaksa boleh aja. Bagaimana hukumnya masuk kerja sebagai TNI atau yang lainnya, PNS, tapi dengan membayar jumlah uang? Tak boleh, ini rishwah namanya. Sogok menyogok, orang yang sogok menyogok tempatnya neraka. Sogok menyogok dalam Islam tak boleh, hukumnya haram. Ya, masih banyak pekerjaan yang lain, tidak mesti di tempat itu. Masih banyak tempat lain. Insya Allah berkah. Di Jepang ini rata-rata ilmunya sama di antara kita. Kami berusaha untuk mengadakan majelis. Gimana caranya? Sedangkan tidak ada guru, tidak ada ulama. Apakah diskusi atau gimana? Ya dibacakan aja dari umumnya Radu Salihin, Kitab Tauhid, Fathul Majid, Syarah Aqidah dan Sunnah Jamaah yang saya tulis itu dibacakan aja. Atau juga bisa juga untuk bisa baca tentang mausu' al-manahi syariah, ensiklopedi larangan atau ensiklopedi sholat. Nah, yang itu kita tahu bagaimana cara sholat. Jadi bacakan satu persatu, setiap pertemuan hanya satu hadis, dua hadis, itu aja. Ya syarahnya di situ, kan syarah, jadi sholat juga ada syarahnya, baca dinaudin. Syarahnya ada, tiga jilid. Lima sekarang, lima jilid. Yang pertama terbitan pusat Imam Syafi'i itu dibacakan. Artinya kita nggak syarat-syaratnya sudah di situ dibacakan. Itu manfaat insya Allah. Kalau memang nggak ada guru, nggak ada ustadz. Ini panjang benar pertanyaannya ini. Dongeng ini. Sebenarnya curhat-curhat yang ada itu dalam kita bukan curhat, tapi cunhat, racun hati. Ini tadi sudah saya jelaskan tentang yang berkaitan dengan jamaah tabligh. Ya kalau dibilang ada sisi-sisi baiknya, ya memang ada semua jamaah-jamaah itu. Tapi kan bagaimana asasnya dari dakwah itu benar atau tidak menurut syariat? Itu yang paling pokok diketahui. Dan para ulama sudah banyak menukil tentang berbagai kekeliruan yang ada. Dan itu pun ada yang sudah yang masuk 20 tahun, 30 tahun, ada yang 10 tahun. Mereka menulis buku, mengkritik tentang apa yang dilakukan oleh jamaah tabligh. Tidak ada sekali berkaitan dengan masalah akidah sama sekali. Orang betul ada yang masuk Islam, betul. Tapi setelah itu dibiarkan. Akidahnya tidak dibenahi. Pendidikannya juga nggak dibenahi, ibadahnya nggak dibenahi, akhlaknya nggak dibenahi. Hanya sebagian kecil aja dari sunnah Nabi yang mereka lakukan. Betul ada sunnah Nabi. Apakah itu dengan melihara jenggot, apakah dengan makan sama-sama, kemudian juga menjilat jari tangan. Betul ada sunnah yang seperti itu. Tapi yang sekian banyak sunnah Nabi, yang ribuan, itu nggak diajarkan. Maka yang ditekankan terus menurut mereka, khuruj dan khuruj. Penyimpangan-penyimpangan mereka ada bukunya yang dijelaskan oleh para ulama tentang penyimpangan mereka. Jadi nggak bisa juga dari satu sisi yang ada baiknya kemudian kita berpegang kepada masalah itu. Artinya masih banyak lain. Kalau dilihat perintah-perintah aja yang dilakukan, tapi nahi mungkar tidak ada. Amar ma'ruf aja, orang berjamaah betul amar ma'ruf, tapi nahi mungkar nggak ada. Kemudian juga pembahasan tentang tauhid tidak ada sama sekali. Pembahasan juga tentang yang paling penting lagi, menjauhkan syirik, gak pernah dibahas. Menjauhkan bid'ah, gak pernah dibahas.
Bahkan kalimat-kalimat itu nggak perlu disentuh kata mereka. Mereka dengan bid'ah dan segala macam. Dan juga di antaranya lagi juga kalau kita lihat di Indonesia banyak juga yang meninggalkan istri dan anak yang nggak diberikan nafkah, alasan khuruj. Nggak diberikan nafkah dan itu lama waktunya, ada yang 3 hari, ada yang 40 hari. 40 hari tinggalkan istri dan anak. Dan juga kalau kita lihat lagi mereka pentingkan untuk IPB, India, Pakistan, Bangladesh untuk haji nggak dipentingkan. Nggak ada kasih semangat. Sampai saya pernah ketemu seorang yang mata blek, ya umurnya sudah lebih dari 50 hampir 60 di Sulawesi. Dia bilang, Ustaz, saya dulu ikut jamaah tabligh dan saya menyesal sekarang ini. Dulu lagi saya kaya-kayanya punya uang banyak, saya cuma diajak IPB, India, Pakistan, Bangladesh, dan itu terus habis harta saya. Sampai nggak ada tersentuh dari mereka itu menganjurkan saya untuk haji. Saya menyesal sekarang saya nggak punya duit untuk haji. Dan saya pengen haji dengan istri saya. Dan susah payah sekarang saya dagang ini, kerja ini dengan umur saya seperti ini. Ya bocah panjang seperti ini. Artinya seperti itu. Mesti kan yang wajibkan bagaimana dia haji, wajib haji. Rukun Islam. Kok diajak ke India, Pakistan, Bangladesh? Ada apa di sana? Kok di Mekah ada Ka'bah, bisa tawaf, bisa sa'i, dapat fadilah. Ke India ngapain? Ke Pakistan ngapain? Bangladesh ngapain? Dan mereka juga dakwah ke Indonesia. Saya pernah ketemu juga tokohnya. Antum kenapa dakwah ke Indonesia? Antum sendiri nggak bisa ke Indonesia. Antum masa dakwah di tempat antum supaya mereka masuk Islam manfaat. Orang-orang Hindu, Buddha itu banyak di negeri antum. Ajak supaya mereka masuk Islam, bawa ke Indonesia. Jadi banyak sekali ya penyimpangan-penyimpangan yang ada paradoks lah. Di satu sisi dia ingin melaksanakan sunnah, di satu sisi dia juga melanggar dari sunnah Nabi SAW. Jadi atau, kalau menghadapi orang begini ada jawabannya, buku-bukunya juga ada, sudah ditulis oleh para ustaz. Apakah kita wajib berbakti kepada ibu yang dia hanya melahirkan, tidak pernah menafkahi, tidak pernah mengurus anaknya, atau dia menikah lagi dengan orang lain? Ya artinya kewajiban tetap kewajiban, karena meskipun bagaimanapun juga si ibu melahirkan tetap kewajiban. Apa yang bisa kita lakukan buat dia berbuat baik. Artinya orang yang berbuat kebaikan dengan melahirkan saja itu harus dibalas dengan kebaikan. Sebab Islam mengajarkan kita berbuat baik dan membalas kebaikan orang tua. Meskipun dia tidak pernah menafkahi, meskipun dia tidak pernah mendidik, ya kita balas kebaikannya dia. Kita doakan dia agar dia dapat petunjuk dari Allah SWT. Itu yang terbaik dilakukan kepada ibu yang melahirkan. Ya saya pikir cukup sampai sini. Kita istirahat, persiapan untuk sholat duhur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.